Welcome to Nusantara, the Southeast Asian archipelago. It is the birthplace of humanity, in our long journey of civilization. A homeland for human ancestors. For the last one and a half million years, A place where our early ancestors have roamed a vast land of opportunity. Shared the space with many other wonderful creatures. Leave us the evidence of human evolution and their adaptation to the environment. Who are they? What do they look like? And how do they live their life? For almost two decades, the Center for Prehistory and Austronesian Studies has contributed to revealing the answers. Behind CPAS is a group of passionate scientists with global networking in prehistory and Austronesian studies. Our mission is to provide best practices in the framework of archaeological research and development. Pushing the values of our research beyond the knowledge reveals the national identity. Enriches our understanding of cultural developments. Unveil the reason behind our strong character of diversity. Narrates the story of ethnogenesis and the foundation of our nation state. Preserving our past as a heritage for the wealth of our future generation. Selamat siang, uh, maaf teman-teman, sudah suara saya apakah terdengar jelas. Bapak ibu sekalian, terdengar jelas. Oke, okay. uh, di sini saya, uh, Hedwi Prihatmo, uh, bertugas sebagai MC. Uh, kita sudah masuki talk show CPAS yang episode ke-20 dengan temanya adalah tradisi prasejarah pada periode klasik Hindu Buddha di Indonesia yang diawali dengan pembukaan dari Bapak Profesor Dr. Truman Simanjuntak selaku Ketua CPAS. kepada Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak, waktu dan tepat kami persilahkan untuk membuka talkshow episode ke-20 ini. Terima kasih. Tanya -tanya masih, di mute. masih di mute nih uh, speak mic ya Bro. sudah sudah saya buka ya. Ya terima kasih Mas Moko selamat siang buat kita semua. Senang hmm. kembali bisa bertemu dengan rekan-rekan dan bahkan juga ada beberapa dari antara kita yang selalu setia mengikuti tokso kita ya. Jadi kalau tidak salah Tokso kita siang ini kan yang ke-20 atau ke-21 saya lupa tapi Mas Ruli yang lebih tahu tentang itu dan kita selama ini sudah coba mengangkat isu-isu yang sangat-sangat topikal ya. Isu-isu yang menarik untuk didiskusikan ya di bidang prasejarah, di bidang Austronesia, dan bahkan isu-isu menyangkut kebangsaan. Ya, dan ini merupakan memang salah satu misi dari CPAS. Ya, bagaimana erasan kita ini bisa berkontribusi menggali kekayaan alam pikir leluhur kita di masa-masa silam dan manfaatnya pada kehidupan di masa sekarang ya. berbagai isu itu sangat menarik karena dilihat dari berbagai disiplin disiplin keilmuan memang pendekatan yang kami ambil baik di dalam Research, maupun di dalam diskusi semacam ini, selalu uh, secara apa lintas disiplin, kita coba berbagai disiplin terkait itu memberikan kontribusi dari optik keilmuannya masing-masing. Nah, kali ini kita akan mencoba mendiskusikan sebuah isu yang, yang tidak kalah menariknya. Sesuatu yang memperlihatkan bahwa keindonesiaan kita itu memang terus berlanjut sejak kehadiran manusia pertama di bumi Nusantara, dan tidak hilang walaupun ada penerimaan atau pengaruh dari budaya-budaya luar. Pengaruh budaya luar itu justru memperkaya, bukan menghilangkan budaya asli atau budaya yang berkembang di masa prasejarah itu. Kita sudah melihat itu misalnya ketika budaya Hindu-Buddha masuk, ya pengaruh itu ada kuat misalnya di bidang formation, state formation, religi, juga di bidang apa di bidang keagamaan lah terutama gitu dan juga di bidang tulisan yang paling penting, ya, karena sejak masuknya pengaruh Hindu Buddha itu, populasi atau penduduk kepulauan kita mulai melek, huruf, ya, mengenal sejarah gitu. Nah, ini sebuah peristiwa besar, ya, melalui serapan budaya Hindu Buddha itu, budaya prasejarah itu diperkaya bahkan memberikan akselerasi bagi kemajuan peradaban nusantara. Hal yang sama nantinya ketika pengaruh Islam masuk, pengaruh kolonial masuk, ya ada serapan-serapan budaya luar yang memperkaya budaya kita. Nah, itulah Indonesia, ya. Ada evolusi lokal yang berkembang sebagai hasil proses adaptasi dan interaksi terhadap lingkungan internal di nusantara dan ada pengaruh luar yang mengakselerasi evolusi lokal itu hingga menghantarkan nusantara ke bentuknya yang sekarang. Ini sebuah isu yang bukan main sangat menarik terutama untuk masa sekarang supaya kita lebih mengenal keindonesiaan kita siapa kita dari mana kita dan mau kemana kita tentu harus tahu dulu kelampauan kita ya mudah-mudahan nanti di dalam apa kesempatan yang sangat baik ini ada Bu Titi yang akan mencoba Mengangkat ataupun memaparkan beberapa dan nilai-nilai prasejarah itu, terutama dari perspektif prasasti, misalnya, ini sangat autentik. Ya, sepanjang prasastinya itu autentik, tentu ini tidak diragukan. Apakah mungkin ada? tradisi yang disebut-sebut di dalam prasasti mengenai tujuh unsur kebudayaan itu yang Mbak Titi lah yang mengetahui itu, yang mendalaminya ya, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, religi, bahasa dan lain sebagainya itu dan nanti juga setelah diskusi ya, Pak Tito akan mencoba me meng-highlight ya menjelaskan poin-poin penting dari materi yang dipresentasikan maupun yang didiskusikan selama talkshow ini, sehingga dengan demikian para peserta yang hadir di dalam diskusi kita ini ya bisa menangkap lebih jelas lagi tentang isu yang kita angkat. Jadi apa saja sebetulnya tradisi-tradisi prasejarah yang berlangsung di era periode atau di periode Hindu Buddha itu itu tidak bukan ilmu ini ilmu pengetahuan yang terus saja aktual sepanjang masa tidak akan pernah basi dan membutuhkan pendalaman terus menerus ya, mudah mudahanlah ya melalui diskusi kali ini ya akan mencerahkan kita sekaligus juga menginspirasi kita ya untuk berbagai isu misalnya yang perlu untuk di, diperdalam ke hari-hari depan gitu. Nanti kita lihat lagi nanti di periode berikutnya seperti apa sehingga kita ingin mengetahui secara lebih lengkap tentang keindonesiaan kita kurang lebih itu yang tujuannya ya, tokso kita hari ini ya dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita semua terutama yang berkecimpung di bidang arkeologi, sejarah dan juga kebudayaan ataupun peradaban pada umumnya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bu Titi yang telah meluangkan waktu saya tahu baru pulang dari lapangan ya baru berpanas-panas gitu tapi masih bersedia meluangkan waktu bersama kita sore ini termasuk ke Pak Tigno ya beliau ini ya kalau di apa diajak bicara berbagai aspek apa saja biasanya langsung aja in gitu ya masuk jadi melalui pengalaman pengetahuan yang luas jadi selalu oke okay gitu ya untuk Pak Tino terima kasih Pak Tino, Bu Titi dan Mas Moko tentu saja ke Mbak Eriawati ya. Pak Eria ya. jadi kita berharap nanti diskusi ini akan bermanfaat bagi kita semua kurang lebih itu yang ingin saya antarkan dalam diskusi kita sore hari ini dan waktu saya kembalikan ke MC atau moderator MC ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih atas uh, uh, paparannya dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Haritman Simanjunta. Uh, kemudian forum akan saya serahkan kepada Ibu Yusmaini Erawati uh, selaku moderator dalam talkshow uh, talk show CPAS episode ke-20 kali ini. Uh, waktu dan tempat Saya persilahkan Ibu Yusma ini Silahkan Terima kasih uh, Mas Moko uh, Selamat siang buat semuanya ya, Saya ulang Kembali bahwa sekarang Saya pas top Topso November episode yang ke-20 Rabu 29 November 2023 ini Dengan tema atau judul Keberlanjutan tradisi Prasejarah pada periode klasik pengaruh budaya Hindu-Buddha. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Nah kali ini dengan narasumber dari Ibu Dr. Titi Surti Nastiti. Beliau adalah peneliti utama pada program riset arkeologi prasejarah dan sejarah di ORR Basra di BRIN. Nah, sebelumnya, saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Mas Hari Truman yang telah mempercayakan saya untuk menjadi moderator dalam kegiatan sepas ini. Suatu kehormatan bagi saya. Saya lanjutkan dulu dengan membacakan sedikit kurikulum vitae dari narsum kita hari ini. Beliau, keahlian Ibu Titi Siti adalah sejarah kuno Hindu Buddha. Dengan spesialisasinya, beliau sebagai epigraf yang sekarang ini merupakan epigraf senior tadi di Pahdi BRIN. Nah, eh, CV, saya bacakan CV-nya. Nama Titi Surti tempat tanggal lahirnya di Jakarta 2 September, tahunnya nggak usah. <laughs> Pendidikannya S1 di UI, tahun 81 lulus. S2-nya juga di UI, tahun 95. Dan S3-nya juga di UI, eh, tahun 2009. Eh, dua, iya, 2009 publikasinya banyak sekali ini semuanya dan cukup menarik mungkin ya tidak tidak dibacakan dulu ya Mbak Titi satu persatu uh, tulisannya karena ini untuk mempersikat waktu aja. Jadi uh, kami mempersilahkan Ibu Titi Surtinastiti yang biasa kami saya manggilnya Teteh untuk mempresentasikan dan saya tadi udah di kasih dikabarkan oleh panitia bahwa presentasi ini berjalan 40 menit. Jadi kalau misalnya nanti lebih cepat tanya jawab itu nanti 45 menit kalau misalnya lebih cepat nanti tanya jawabnya kita bisa lebih banyak ya didahulukan didahulukan dengan kata basmalah kami persilahkan ibu titi Surtinastiti untuk mempresentasikan terima kasih terima kasih ibu moderator mbak wati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua selamat siang Terima kasih kepada Pak Tuman dan teman-teman di CPAS yang telah Mempercayakan saya untuk uh, mem apa namanya menjadi narasumber hari ini dan waktu pertama kali saya diminta patruman untuk uh, apa namanya uh, menjadi narasumber saya tadinya menolak karena saya memang harus keliling Jawa Timur untuk uh, pekerjaan saya uh, tetapi kemudian uh, saya coba karena beliau itu minta mengenai budaya berlanjut yang saya ingat adalah tulisan tentang Brandes mengenai 10 butir apa namanya budaya asli Indonesia. Oleh karena itu mungkin agak mengecewakan pertemuan juga nih tidak semuanya saya ya, bersyukur ya. pasti. Karena ya. memang uh, itu yang yang mungkin saya bisa sedikit kerja untuk mencari su apa namanya data-data lebih-lebih gampang begitu Pak. Karena itu kenapa saya memilih mengenai uh, mengenai apa namanya uh, isu ini dengan berpijak dari tulisan Brandes Demikian mungkin uh, saya akan memulai saja. Uh, silahkan uh, Panitia mungkin untuk share screen. lanjut. Jadi mungkin saya yang diminta adalah mengenai tradisi. Mungkin saya di sini akan mendefinisikan dulu apa yang disebut tradisi. Tradisi adalah adat kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Segala aktivitas atau informasi mengenai peristiwa yang telah terjadi disampaikan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya datangnya budaya Hindu-Buddha ke Nusantara tidak serta-merta menggeser budaya yang sudah dikenal dari masa persejarah, tetapi masih ada yang terus berlanjut disesuaikan dengan budaya Hindu-Buddha. Ya, terus. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa saya dalam berbicara di sini berpijak dari tulisan Brandes dalam tulisannya berjudul In Jayapata Van Ine Akterlek Lechterlek ya It's Pan Saka 849. Mungkin ini saya dalam bahasa Indonesia atau disebut kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah e, prasasti guntur. Jadi dia menulis mengenai prasasti guntur yaitu sebuah prasasti yang isinya mengenai Jaya patra, tentang hukum. E, di sini yang menariknya adalah hukumnya itu juga berhubungan dengan perempuan yang berhutang di apa namanya di luar pengetahuan suaminya dan dinyatakan e, suaminya tidak berhak untuk membayarkan si utang itu. Itu isi-isi daripada tulisan ya sendiri, tapi di dalam tulisan tersebut ada menyebutkan ada 10 butir budaya asli Indonesia, yaitu wayang, gamelan, metrik, batik, pengerjaan logam, sistem mata uang, ilmu pelayaran, astronomi, budaya bersawah dan susunan pemerintah yang teratur. Mungkin dalam ini saya akan menjabarkan satu persatu apakah uh, ini semua itu masih apa masih berlanjut pada hidup Buddha ataukah ada sesuatu yang lain begitu mungkin saya akan komentari satu persatu silakan lanjut bayang kata wayang diperkirakan dari perkirakan dari bayang-bayang bayang-bayang ini merupakan salah satu ritual yang mungkin dilakukan pada masa persejarah. pada masih hidup Buddha wayang dipoles dengan cerita dari Mahabharata sehingga menjadi wayang yang kita kenal sekarang. Dari seni pertunjukan wayang pun berkembang sehingga dikenal jenis-jenis wayang lainnya seperti wayang kucil, wayang golek, wayang wong, dan sebagainya. Dalam Prasasti Mukajana dari masa pemerintahan Rakyat Tukoradiah Balitung disebutkan adanya pertunjukan wayang kulit dengan lakon Bima Kumara atau Bima Perjaka atau Bima yang sedang jatuh cinta yang ambil dari cerita Wirata Parwa. Menarik perhatian bahwa lakon tersebut sampai dua kali disebut. Pertama sebagai sendratari atau atau wayang orang dengan lalu berperan sebagai Kicat Kicaka yang sedang mabuk asmara kepada Drupadi. Dan kedua sebagai lakon wayang, mungkin dalam wayang ini adalah wayang kulit ya yang lebih dikenal oleh orang-orang Jawa sekarang daripada wayang golek yang dikenal oleh orang Sunda. Lanjut, nah ini mungkin yang biasa dengan apa? tampilan dari wayang kulit di mana ini adalah tokoh yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia pada umum uh, pada umumnya dan orang Jawa pada khususnya yaitu adalah Pandaliwa Pandama, Pandawa Lima. yang paling kiri adalah getot kaca dengan badan yang tinggi besar kemudian adiknya Arjuna dan yang paling besar adalah Yudhistira uh, di sebelah kanan dan uh, si kembar nakula dan Sadewa itu adalah tokoh yang paling sangat sangat populer di dalam dunia perwayangan lanjut dan ini yang sangat menarik adalah ketika pada masa periode Jawa Timur di relief relief candi itu tidak lagi mengambil apa namanya reliefnya itu tidak seperti yang ditemukan di candi Borobudur yang masih berkiblat kepada India tapi ini adalah sudah pemikiran orang Indonesia kembali ke budayanya sendiri yaitu pada relief candi Jago, dalam cerita Pantai aja menggambarkan Rupadi dan Dewi Kunti berjalan bersama anak-anaknya. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dan seperti kita ketahui ya, mereka adalah dari dua ibu. Tiga pertama adalah dari namanya adalah Rupadi dan Nakula dan Sadewa adalah anak dari Dewi Kunti. Kemudian yang menariknya lagi adalah Yudhistira memakai tatanan yang dikenal dengan gelung keling dan Bima dan lima supit urang jenis gerung ini masih dikenal sampai sekarang. Jadi betapa ya suatu budaya itu masih terus sampai sekarang itu masih bisa ditarik. seperti itu. Walaupun sekarang sudah tidak ada budaya sanggul lagi, tapi orang yang mengenal sanggul akan mengetahui apa yang disebut gelung keling dan supit urang. Lanjut. Nah, yang kedua adalah gamelan. Darius menyebutkan gamelan merupakan perangkat musik yang mengiringi, mengiringi mengiri wayang. Oleh karena itu, ia menyebutkan gamelan sebagai budaya asli Nusantara di Candi Borobudur. Ini faktanya, ya, tidak ada satupun relief yang menggambarkan seperangkat gamelan yang ada hanya alat-alat musik. Seperangkat alat musik, meskipun tidak selengkap gamelan, baru digambarkan pada relief Candi Panataran. Ini pada masa Majapahit, jadi udah abad, antara abad, 14. Dan karya sastra tertua yang menyebutkan seperangkat alat musik adalah Kunjara yang ditulis pada tahun 1361 ya pada masa Majapahit juga dan juga disebutkan dalam Kakawin Harsawijaya, Malat, Lombang Gideha, dan Waseng Sari. Jadi jelas bahwa gamelan baru dikenal pada masa Majapahit. Oleh karena itu menurut saya tadi saya bilang bahwa ada pada masa prasejarah Mungkin baru dikenal adalah jenis alat musik bukan seperangkat alat musik. Di sini harus dibedakan alat musik itu digambarkan juga di area ya, baru, -baru dulu, tapi satu satuan misalnya ada wina, ada saron, ada kendang seperti itu. Tapi tidak merupakan apa uh, suatu uh, se seperangkat alat musik yang terdiri dari berbagai alat musik. Yang mungkin ini sebagai contohnya bisa dilihat dalam gambar berikut ini. Lanjut, ini adalah ensemble musik yang digambarkan di Candi Panataran. Ini yang yang pertama kali ya dalam sandi yang ada menggambarkan alat-alat musik seperti reong ya di sini kelihatan ada yang reong reong ini yang panjang itu adalah reong kemudian juga lanjut nah ini yang sekarang disebut dengan gamelan jadi kalau dulu mungkin hanya dikenalnya satu persatu tidak ada yang apa namanya langsung seperti seperangkat gamelan ini. Yang komponennya adalah alat musik petik atau sitar dan cembrung, alat musik gesek yaitu rebab, alat musik tiup, seruling dan trompet, alat musik membrafon atau kendang, dan alat musik pukul, reyong, kemung, gong, gong gambang, gender, saron, gong, kemanak, dan simbal. Jadi ini adalah perangkat gamelan yang dikenal sekarang, yang biasa mengiri wayang. Kemudian metrik. Dalam dunia sastra Jawa kuno, selain prosa dikenal dua macam puisi yang disebut kakawin dan kidung. Kakawin memakai bahasa Jawa kuno dan metrum yang dipakai berasal dari India, sedangkan kidung memakai bahasa Jawa pertengahan dan metrum yang dipakai adalah asli Jawa. Metrum pada kakawin mengikuti kaedah-kaedah persajakan sanskerta, meskipun kadang-kadang ada perbedaan, tapi tidak begitu banyak sedangkan metrum kidung prinsip dasarnya sama dengan metrum macapat yang merupakan budaya asli Nusantara selain di Jawa dikenal juga di Bali Sasak Madura Sunda Palembang dan Banjarmasin dan macapat ini merupakan budaya asli Indonesia jadi jelas sekali di sini ya perbedaannya bahwa ada metrik yang memang mungkin yang budaya asli macapat ini dulu dulunya yang budaya asli Indonesia yang berasal dari masa pas sejarah demikian lanjut Kemudian adalah yang keempat adalah mengenai batik. Mengenai kemarin membatik sudah ada sejak masa prasejarah harus dipertanyakan kalau menurut saya. Karena yang kain yang kita kenal di Nusantara adalah tenun ikat itu hampir ditemukan di seluruh Nusantara ya tenun ikat ini. Dan sejak kapan mulai batik mulai dikenal di Nusantara masih belum diketahui dengan pasti. Ada beberapa motif pada arca-arca dari abad ke 10 namun tampaknya bukan batik tapi kain dengan motif sari dari India, yang seperti motif batik. Baru pada abad ke-14, tampak motif batik yang kita kenal sekarang, seperti kawung, yang dapat dilihat pada arca di Candi Paratara. Lanjut, mungkin kita bisa lihat eh, gambarnya. Ini adalah dua rapala yang memakai batik motif kawung di Candi Panaparan dan ini kelihatan sekali adalah motif kawung dan ini sudah pasti kain karena dipakai seperti kain kan pada masa kini juga ya di apa namanya di dililitkan di pinggang untuk foto ini terima kasih kepada Mas Moko yang telah mem apa, memotretkan untuk saya lanjut nah ini yang disebutkan ya. Jadi motif kawung yang dipakai dalam arsa dua para ini sekarang seperti ini dan ini berlanjut sampai sekarang masih ada ya. Kalau yang saya ambil ini ada yang kita kenal dengan motif kawung garutan ya dari Jawa Barat. kemudian yang sebelah kiri adalah motif gringsing. Motif ini sudah disebut dalam beberapa karya sastra Majapahit dan juga dalam prasasti Kudadu kalau tidak salah. Jadi dua motif ini memang disebutkan pada masa Majapahit. Sebelumnya saya tidak tahu apakah sudah ada batik atau uh, belum. Lanjut. Kemudian pengerjaan logam. Pengerjaan logam di Nusantara sudah dikenal sejak masa uh, sebelum masa Masahi dengan bahan besi, perunggu, dan emas. Jenisnya berupa alat-alat upacara seperti negara, perhiasan berupa cincin belang, bekal kubur, topeng pas menutup mata dan mulut, perhiasan dan senjata. Kemudian pengerjaan logam ini pada masa Hindu-Buddha terus berkembang, selain jenis-jenis yang telah disebutkan, juga membuat arca yang bersifat Hindu dan Buddha, wadah dan mencetak mata uang dari emas dan perak. Jadi makin berkembang dan tekniknya juga mungkin berkembang. Lanjut. nah ini mungkin sebagai contoh ya uh, ini adalah contoh dari masa prasejarah uh, yang dikenal uh, dengan negara tipe pejeng uh, sebelah kiri buatan orang Nusantara, dan negara heger buatan Dongson Vietnam ini maaf kalau saya salah tolong dikoreksi ya sama Pak Hari Truban ataupun uh, yang lainnya yang yang mengenal uh, mengenai negara ini dengan lebih baik daripada saya benar-benar benar kok Bu Titi. oh iya, terima kasih kalau begitu Kemudian, ini berkembang terus. Jadi, selain yang saya sebutkan tadi, masa prasejarah, masa Hindu Buddha berkembang menjadi ya lanjut. Jadi, selain arca-arca, ya, yang beragama Hindu maupun Buddha, ini kebetulan yang dipajang di ada Buddha, tapi juga bahannya sudah lebih ini lagi, ya, karena ini adalah dari perunggu, menurut saya. Terus, kemudian yang lainnya adalah dari emas. Dan selain juga arca, juga mereka membuat wadah ini wadah yang ter, terkenal sekali ini dari Wonoboyo Jawa Tengah dan ada tulisannya juga yang yang merupakan pemilik daripada wadah itu sendiri saya lupa namanya tapi pakai memakai nama dia begitu dan juga mereka telah mencetak uh, mata uang mata uang pada masa pas sejarah mungkin belum berupa mata uang yang uh, seperti ini ya dalam arti uh, ada nilainya khusus begitu mungkin pada saat Masa prasejarah adalah kerang atau apapun itu, tapi yang, yang atau mungkin juga pada saat itu, ada barter. Eh, dikenal dengan mata uang dalam masa eh, Hindu-Buddha itu adalah mata uang emas, mata uang perak. Mata uang emas juga terdiri dari kati, suwarna, dan pasa. Demikian juga dengan perak, kati, suwarna, dan pasa. Tetapi, kalau menurut saya, Mata uang ini agak sulit ya, kalau untuk membeli garam dengan dengan nilai uang segel. apa namanya? Sebegini besarnya. Jadi, ada kemungkinan barter itu masih jalan terus, dan ada kemungkinan juga yang kerang, mungkin yang di pedalaman masih dipakai. Dan ada ada satu hal, ada satu kemungkinan lagi adalah mata uang kepeng, karena mata uang kepeng yang ditemukan di uh, Indonesia atau di Nusantara ini banyak sekali dan merupakan ikatan-ikatan jadi memang tidak terlalu berharga mungkin kalau untuk membeli garam ya itulah mata uangnya mungkin lanjut nah, dalam ilmu pelajaran siapa yang meragukan kemampuan masyarakat nusantara dalam pelajaran kita dikenal sebagai bangsa pelaut lagu kita juga ada ya mengenai pelaut ini nah hubungan dengan dagang yang hubungannya dengan pelayaran itu jelas sekali dimulai dengan perdagangan. Yaitu hubungan dagang dengan India sudah dijalan sejak awal abad masehi di seantaranya dengan ditemukannya proletware yang berasal dari Afrika Medu. India Selatan di Batu Jaya, Karawang Jawa Barat, dan Sembilan di Bali. Tentunya perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh orang India ke Nusantara, namun juga sebaliknya dari Nusantara ke India dan wilayah-wilayah lainnya. Dan saya percaya bahwa sebetulnya ini adalah yang uh, tampak, ya, karena ada bukti-bukti bahwa ditemukannya role, it well. Uh, role it well. Tetapi ada uh, kemungkinan besar bahwa praseja, masa prasejarah orang Indonesia sudah berlayar kemana-mana. Ya, mungkin ini bisa nanti dijelaskan oleh teman-teman yang dari prasejarah, bagaimana uh, pelayaran dilakukan pada masa prasejarah, dan kemudian hubungan dengan Cina baru dibuktikan dengan kedatangan pendeta Buddha Faxian dan Gunawarman pada abad ke-5. Menurut tetapi menurut uh, catatan tambor raja-raja Cina menyebutkan adanya orang-orang Nusantara yang datang ke Cina. Jadi di di sini yang ke Cina itu tidak hanya orang Cina yang datang ke sini dan mereka juga datang ke sini untuk belajar uh, bahasa Sanskerta di uh, Sriwijaya. Ini sangat hebat sekali memang. Dan uh, menurut uh, catatan tambo dari raja-raja Cina ini itu banyak orang Jawa yang hampir setiap masanya itu datang mengunjungi Cina ya, memberikan upeti dan se dan segala macamnya dan hal ini melihat adanya hubungan eh, apa namanya antara Cina dan Jawa. Meskipun eh, mungkin karena pada saat itu perdagangan itu dipegang oleh orang Persia dan India mungkin ya. Jadi Cina itu pada awalnya tidak hanya uh, tidak hanya datang untuk berdagang. Tetapi uh, kunjungan yaitu kunjungan kenaga, kenegaraan mungkin pada awal-awalnya seperti itu. Baru abad ke-8 atau 9 mungkin atau abad ke-7 mulai Cina berdagang ke namanya ke Nusantara. Mungkin dalam ini Mbak Wati ini yang jagonya bisa menjelaskan mengenai hal itu. Mengenai perdagangan kapan Cina mulai datang berdagang ke Nusantara. Jadi ilmu pelayaran ini terutama dipakai untuk uh, hubungan perdagangan. Lanjut, uh, ini adalah salah satu relief perahu bercadik dari candi Borobudur. Dan uh, perahu bercadik ini sangat banyak ya digambarkan ada beberapa mungkin ada delapan atau lebih yang digambarkan di candi Borobudur. Dan ini merupakan uh, perahu yang sebagai ciri khas uh, tradisi dari uh, Indonesia. Lanjut. Nah, kemudian astronomi. Dalam prasasti Jawa kuno, dikenal kata wariga. Ini dalam prasasti ya. beberapa prasasti menyebutkan ada apa namanya pejabat desa yang namanya wariga. Yang artinya adalah orang yang mengetahui hari baik dan hari buruk untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan sistem perbintangan. Dengan demikian, seorang wariga tentunya harus tahu mengenai astronomi karena dialah yang eh, apa namanya yang harus menjelaskan kepada penduduk kalau mau melakukan sesuatu, apa itu baik untuk pelayaran, untuk arah mata angin dan untuk perhitungan perhati eh, pertanian pun di dibutuhkan seorang wariga. Jadi eh, memang astronomi ini sangat eh, apa namanya penting ya peranannya. Seorang wariga ini sangat penting peranannya untuk melakukan kegiatan. Lanjut Nah budaya bersawah manusia penghuni Nusantara sudah menunum, menanam padi sejak masa prasejarah baik padi yang ditanam di sawah maupun di ladang atau huma atau gaga keahlian dalam ilmu persawahan terus dikembangkan sehingga pada periode Hindu-Buddha sistem irigasi untuk pengairan sawah sudah sangat maju untuk kebutuhan pengairan ini maka banyak dibuat dam, saluran, air, arung, dan sebagainya. Masa Majapahit mencapai puncaknya dalam pengelolaan persawahan ini sehingga bisa mengimpor beras. Bukan mengimpor, harusnya mengekspor beras. Maaf saya di sini, harusnya mengekspor jeruk beras. ya. Sementara untuk menanam padi di ladang, meskipun masih ada yang melakukannya, tetapi perkembangannya tidak semaju sawah. teknik dalam bersawah ini Sistem kepercayaannya juga ikut disesuaikan dengan agama baru. Contohnya, dalam bercocok tanam, mereka percaya bahwa Dewi Ibu melindungi tanaman-tanaman yang ditanamnya. Misalnya dalam cerita Pantun eh, Sunda, dikenal sebagai Dewi Pohacis Sang Hyang Asri. Sosok perempuan ini setelah masuknya budaya Hindu-Buddha, menjelma menjadi Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Dalam agama eh, Hindu-Buddha, Dewi Sri adalah istri dari Dewa Wisnu, uh, yang juga tugasnya adalah uh, melindungi tanaman ya. Jadi memang ada harus harus disesuaikan antara kepercayaan yang mengenai Dewi Wahcisang yang asli ini. Kalau menurut saya itu adalah mungkin dari tradisi prasejarah karena cerita itu terus berlanjut dan sampai kepada masa Hindu-Buddha. Nah tapi kalau menurut saya karena di sini uh, yang dibudidayakan itu tidak hanya bersawah kalau menurut saya. Jadi mungkin di sini harusnya Brandes tidak menyebutkan budaya bersawah, tetapi lebih cocok budidaya menanam padi karena padi yang ditanam tidak hanya di sawah tapi juga di ladang. Ya seperti kita lihat di masyarakat Baduy sampai saat ini masih melakukan penanaman padi di ladang tidak di sawah. Lanjut ini. Nah, ini mungkin yang terakhir ya dari Brandes itu. Pada masa persejarah telah dikenal kepala-kepala suku atau chiefdom yang mengepalai suatu wilayah tertentu. Pada periode Hindu-Buddha keberadaan para kepala suku ini berubah yang menjadi sesuai dengan apa namanya kepala suku ini sesuai dengan apa yang ada di India. Jadi kita saya mengatakannya kepala suku ini tetap hanya memakai baju India yaitu dikenalnya jabatan-jabatan seperti raja, ratu, putra mahkota, putri mahkota dan sebagainya yang dipilih berdasarkan kelahiran. Ini adalah ciri khas India. Tetapi kita juga punya jabatan-jabatan di desa yang dipilih karena kemampuannya, seperti huler yang ngurus pengairan, wariga yang ngurus perbintangan, tuha alas yang hutan dan sebagainya. Dan ini dipilih. Jadi ada pemilihan beberapa tahun sekali, mungkin uh, Kebiasaan seperti ini masih ditemukan ya dalam pemilihan kepala kepala desa pada masa kini ya. Jadi bahwa jabatan itu loh harus dipilih oleh masyarakat. Jadi tidak ditentukan karena kelahiran. Beda dengan uh, yang uh, dari strata sosial yang lebih tinggi ya, yaitu raja dan putri mahkota dan sebagainya. Dan dan menurut saya bahwa pemerintah yang teratur ini yang pada saat walaupun namanya tetap. Raja, Ratu, Putra, Putri Mahkota, tapi tetap memakai uh, apa namanya struktur pemerintahan Indonesia. Jadi dalam arti uh, tidak seperti di India. Jadi dengan dikenalnya pada masa Majapahit itu adalah dengan apa namanya pejabat-pejabat uh, yang di bawahnya Raja itu yang nama Bre atau dari Batara atau Brai itu adalah. Pejabat, eh, desa, eh, pejabat pejabat desa, eh, pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan di wilayahnya di bawah eh, suatu kerajaan, ya, lanjut. Nah, eh, sains, 10 butir, budaya berlanjut dari periode prasejarah ke periode Hindu-Buddha. Jika digali, masih banyak lagi sebetulnya, di antaranya pembuatan gerabah. Pembuatan gerabah yang sangat terkenal dari masa prasejarah adalah kompleks gerabah buni, yang ditemukan di Desa Buni, Kedung Waringin, Wangkal, Utara-Ringin, Batu Jaya, Pulau Gratik, Dongkal, dan Karangjati yang berada di daerah aliran Sungai Citarum dan Sungai Bekasi hingga Ciparage di Cimak Cilamaya. Dan ingat ya untuk kata-kata C di dalam bahasa Sunda itu artinya adalah sungai, jadi sini sungai Lamaya harusnya. Pada masa Hindu Buddha pembuatan gerabah ini sangat berkembang terutama pada masa Majapahit. Di uh, situs Trowulan misalnya ditemukan sekali mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu pecahan gerabah di sana dari berbagai mulai dari alat rumah tangga, genting apa namanya seru tiang dan juga ornamen-ornamen, figurin dan dan sebagainya. Ini uh, memperlihatkan adanya perkembangan uh, budaya pembuatan gerabah dari mulai prasejarah ke masa Hindu Buddha di mana pada prasejarah biasa pada umumnya mungkin selain alat rumah tangga juga dipakai untuk bekal kubur yang bisa ditemukan di beberapa apa namanya situs-situs kubur prasejarah dan yang menariknya adalah bahwa pengerjaan gerabah ini biasanya dilakukan oleh perempuan nah, mungkin bisa ditemukan juga di daerah di satu daerah di Jombang yaitu ada satu daerah <tuh> tanda bulat itu uh, diturunkan dari ibu ke anaknya yang perempuan juga dan nanti yang membakar dan yang um, membakar itu atau mencari tanah itu laki-laki tapi untuk membuat geramai si perempuan dan sekarang ini se tradisi ini sudah mulai pudar ya karena ada pembelajaran dari pemerintah untuk membuat gerabah supaya laku di masa kini yaitu seperti yang ditemukan di daerah Mojokerto itu banyaknya dibuat oleh laki-laki. Jadi perempuan sedikit sekali eh, apa namanya berperan di sini. Dengan demikian mungkin eh, tradisi untuk membuat gerabah perempuan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Yang saya sayangkan sekali. Dan kemudian juga, misalnya, ada kesetaraan gender. Hal ini juga tidak pernah dibicarakan, brandes. Namun, dari bukti-bukti tertulis diketahui bahwa laki-laki dan perempuan Nusantara itu setara. Dan juga, yang saya lupa di sini, di diungkapkan lagi, adalah mengenai hukum adat. Jadi, ada dalam salah satu prasasti, yaitu prasasti mana imanuk, ya, yang dikeluarkan oleh Raja, Raja Hayam Buruk, itu menyebutkan itu adalah suatu prasasti mengenai hukum juga menyebutkan bahwa selain hukum dari India, jangan lupa juga membaca hukum adat perbincangan-perbincangan yang pernah di, apa namanya yang di, pernah dibicarakan oleh orang-orang tua dahulu, Jadi, itu sangat penting begitu. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa hukum adat itu memeran pegangan apa namanya peranan penting ya, meskipun memakai hukum yang dari India. Gitu. Jadi tidak tidak sejajar mereka mungkin di sini. Dan hukum adat juga masih dipakai, ya, terutama di Bali, dengan awik-awik Bali itu. Lanjut, ya, ini kesimpulan mungkin saya lebih cepat, ya, dari yang diperkirakan, tapi mungkin lebih enak kalau kita banyak tanya jawab. Jadi, kesimpulan saya, menurut saya, seburu butir budaya asli yang dimukan oleh Brandes biasanya hanya dikutip dan diterima secara mentah-mentah tanpa mengkajinya kembali. Selain itu juga ada yang salah menerjemahkan kata metrik dengan ukuran padahal yang dimaksud adalah metrum. Ini tentu saja sesuatu yang sangat berbeda. Dan jika diteliti budaya berlanjut dari periode setelah sejarah ke periode Hindu Buddha lebih dari 10 butir. Butir-butir seluruhnya bisa dikembangkan lebih lanjut oleh saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Demikian mungkin uh, dari saya paparan saya mungkin kita bisa tanya jawab yang lebih panjang terima kasih mbak Wati masih maaf, mute Wati. oh masih nah, di ya. mute. maaf maaf ya terima kasih kepada ibu Titi Surtina Siti yang telah mempresentasikan dengan dengan sedemikian gamblang dan jelasnya mengenai adanya kesinambungan yang panjang pada kebudayaan kita yang diawali dari masa prasejarah, berkelanjutan pada masa Hindu Buddha dengan tentunya adanya perubahan-perubahan inovasi dan modifikasi yang tentunya disesuaikan dengan zamannya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa India merupakan negeri pertama yang memang memberikan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia akibat ya salah satunya adalah aktivitas perdagangan namun tidak semua budaya India yang masuk ke Indonesia ditiru oleh masyarakat kita begitu saja. Sebab bangsa Indonesia memiliki tradisi kebudayaan sendiri yang telah terbentuk selama ratusan tahun. Nah, tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Titi, ada seorang tokoh memang di apa Ibu Titi menyebutkan memang menggunakan 10 kebudayaan asli di Indonesia itu yang dari Brandes yang berpendapat bahwa masyarakat Nusantara telah maju dan berkembang pada tingkat yang tinggi sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Ya, kita berterima kasih dan kita memang mengakui itu. Menurutnya terdapat 10 unsur yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Titi, antara lain kemampuan dalam pelayaran. Tadi juga Mbak Titi juga tetap sempat menyinggung bahwa kebetulan saya juga sekarang terlibat dalam kapal-kapal tenggelam kegiatan. Memang itu dari abad 9 10 malah 8 9 10 itu memang kapal-kapal nusantara yang banyak ter, banyak yang tenggelam yang memang sudah berlayar kita ke antar negara gitu ya. Nah, sedangkan Cina memang baru berani dia ke Asia Tenggara ke Nusantara itu abad 12. Jadi kita memang bangsa kita nenek moyang kita memang pelaut yang ulung. Jadi nah, itu memang kemampuan pelayaran memang dari dari sebelumnya sampai sampai sekarang ya. Nah, itu juga mengerjakan barang-barang logam dan itu kita bisa lihat tuh tinggalan-tinggalan barang logam dari masa prasejarah sampai sekarang juga itu cetakan cetakan arca dan stupika segala macam itu eh, memang berkelanjutan, memang kemampuan kita dari prasejarah, juga tadi Bu Titi juga menjelaskan mengenai sistem perbintangan, astronomi terus juga terbentuknya eh, masyarakat yang teratur dan seterusnya seterusnya tadi ada 10 yang telah disampaikan walaupun demikian Bu Titi juga tadi menekankan bahwa ada lagi yang perlu diteliti lebih lanjut. Jadi bukan hanya 10 itu, misalnya tadi, misalnya soal batik itu juga harus dipertanyakan kembali, harus atau diteliti kembali apakah iya memang itu prasejarah atau masa selanjutnya. Tapi di prasejarah lebih memang dikenal tekstil, tapi mungkin lebih kepada tenun ikat dan sebagainya gitu. Dan ada tambahan juga tadi dari Bu Titi, bukan hanya 10 itu. Tadi kemampuan kita membuat gerabah, kalau saya biasa menggunakan istilah tembikar, tadi juga ada kesetaraan gender dan segala macamnya dan itu jadi memang tidak hanya 10 itu ya kebudayaan apa kebudayaan yang kita miliki yang berkelanjutan mulai dari prasejarah sampai ke Hindu Buddha. Nah, mungkin agar diskusi ini semakin ramai dan seru, jadi kami lebih langsung aja ya kita buka termin tanya jawab ya. E, berapa karena tadi Bu Titi masih punya waktu sekitar 7 menit ya 10 menitan segitu. Jadi kita tadi dapat 45 menit. Jadi cukup panjang eh, diskusi kita sekitar 55 menit. Tetapi juga saya menekankan langsung kalau misalnya memang itu pertanyaan atau masukan kita mengirit waktu jadi to the point ya. Jangan bercerita panjang yang, yang segala macamnya gitu. Langsung ke apa yang diperlukan. Ya, terima kasih. Jadi silakan teman-teman, eh, Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini kesempatan ini jarang sekali. Tema yang bagus seperti ini. Silakan. Eh, Mas Moko saya nanya kok <coughs> maaf di tempat saya tidak keluar yang rain eh hand, hand up-nya begitu. Jadi bagaimana ini? Apakah kita baca dari chat atau bagaimana ya? Ada Mas Thomas itu situ resen, Mbak. Mas Tomi. Thomas di sini Stigna. saya nggak ada di sini apa ya? ya Mas Thomas mungkin bisa. Kemudian oh mungkin iya. Bisa Romodoni hmm. Surya Megananda, di, beliau juga resen. Oh ya, oh, langsung dari gambar ya. Iya. ini bagaimana apa satu-satu dulu, Bu Titi? Apa kita kumpulkan dua atau tiga empat penanya atau bagaimana? Lebih baik satu-satu ya mungkin lebih enak. Oh ya. ya. Oh ya. Jadi bisa silakan uh, Pak Rasyid Ayu Laksmi. Eh Pak Thomas masuk dulu, maaf. Mas Thomas masuk juga silakan dulu Mas Thomas. Oh iya, terima kasih itu, Mbak Tina. Wati untuk waktunya dan terima kasih untuk Bu Titik, Mbak Titik ya. Nanti kelihatan kayaknya udah kebangetan kalau Mbak Anu Bu. Mbak <laughs> <Bila, laughs> Titik terima kasih banyak, ini cukup luar biasa artinya memberikan banyak ini ya memberikan banyak uh, ide bagi uh, teman-teman rekan-rekan yang masih punya karir panjang artinya masih banyak kesempatan untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan masa prasejarah maupun masa hingga masa sejarah ya terutama untuk lindung Buddha. ada satu hal yang mungkin mungkin ini bukan pertanyaan tapi mungkin uh, untuk masukan untuk kita semua dari beberapa aspek tadi sebenarnya ada satu hal yang kemungkinan mungkin nanti bisa di apa ya ditindaklanjuti atau bisa diberikan apa tempat untuk penelitian semacam ini yaitu manik-manik atau adornment terutama adornment ya jadi perhiasan nggak cuma manik-manik tapi perhiasan baik itu dari batu Kemudian, uh, tulang, kerang, kulit kerang, dalam arti, kemudian uh, apa namanya kaca, uh, dan itu kita temukan di masa-masa prasejarah. Ambil contoh, kayak situs Gilimano, dan kemudian di sekitar Pacitan, juga luar biasa, kita temukan uh, banyak manik-manik dulu dari. Bidang prasejarah, waktu zaman profesor Truman, masih dari pabit banyak mengungkap hal-hal semacam ini, bahkan mengembus sampai masa-masa kemungkinan mendekati masa awal sejarah. Ya, jadi itu cukup, cukup menarik, dan eh, akan sangat luar biasa. Seandainya itu juga nanti mungkin ada dari teman-teman yang mempelajari masa-masa Hindu Buddha, terutama pada arca-arca atau relief-relief yang kemungkinan juga menemukan hal semacam itu dalam artinya tadi sudah diberikan gambaran oleh Bu Titik sampai hal, hal yang detail terutama kayak batik dan sebagainya tadi luar biasa artinya bisa mengenali adanya kawung motif kawung dan sebagainya pada arca atau relief yang ada di dalam candi. Nah, eh, apakah nggak memungkinkan suatu saat kita juga bisa melakukan kajian yang berkaitan dengan adornment yang kemungkinan itu uh, berlanjut dari masa-masa artinya memberi apakah semacam kayak uh, link antara masa tradisi masa prasejarah sejarah hingga ternyata juga berlanjut hingga masa-masa sejarah. Bermanya kayak terutama kayak maling-mane gelang, kemudian apa ya? Ya semacam itulah. Artinya itu itu menurut saya luar biasa sekali dan tadi sudah banyak dibukakan pintu oleh Mbak Titi, ada beberapa aspek yang perlu kita kita kupas lebih detail lagi, terutama pada situs-situs periferi ya antara prasejarah dan sejarah yang kadang-kadang eh, bukan terlupakan, tapi kadang-kadang karena kita fokus pada satu aspek sehingga kadang-kadang tidak ikut diteliti secara detail. Gitu. Sejak sama ketika kita meneliti di masa-masa prasejarah, kita menemukan di fase-fase apa protohistori atau memang mendekati masa-masa sejarah kadang-kadang tidak tidak sampai detail walaupun banyak teman-teman yang makan detail tapi mungkin akan ditingkatkan dengan adanya apa ya uren-uren Mbak Titik tadi cukup menggelitik kita untuk bisa lebih detail lagi mendalami hal-hal yang sifatnya lintas periode atau lintas ma masa atau fase ya sebenarnya dari masa Prehistory sampai ke masa sejarah dan punya banyak sekali apalagi arkeologi kita tahu bahwa kita mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu itu sebuah aspek berkaitan dengan manusia baik teknologi, religi maupun cara hidup dan sebagainya termasuk lingkungan juga. Mungkin itu aja, Mbak Titi. Terima kasih banyak, banyak uh, memberikan ya. apa ya? Terima kasih, Mas apa? Thomas. Sudah lama ya kita tidak pernah ketemu. Banyak, <laughs> banyak iya. memberikan apa ya nah, ini? Ide-ide ini semuanya. Manak-manik ini. ini memang agak mengherankan saya ya, dari prasejarah yang sedemikian banyak, tapi dalam masa klasik ini yang mungkin ditemukan tapi ya tidak semasif masa prasejarah ya. Anda juga ditemukan manik-manik pada umumnya atau batu-batu mulia itu ditemukan uh, pada peripih candi biasa saja seperti itu. Uh, tapi bisa juga kita telusuri mengenai manik-manik ini adalah sebagai salah satu perhiasan misalnya gelang di gelang, apa di kaki arca itu ada untaian manik-manik dan seperti itu. Dari, ya betul itu. juga dari. Iya, mungkin bisa itu sih tentu saja terbuka ya untuk siapapun ya. yang melakukan studi mengenai itu. Terima kasih Mas Mas. Ya terima kasih juga Mbak Titi ya. telah membuka banyak hal untuk masalah ini. Terima kasih. Ya mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Memang manik-manik kayak mutisala kita ketemu di prasejarah, tapi kita di situs-situs Hindu-Buddha juga kita menemukan. Mungkin itu memang keahlian dan keberlanjutan eh, keahlian pembuatan manik-manik eh, itu. Nah mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan eh, penanya kedua, Bapak RM Doni Surya Megana, ya. Kami persilahkan ya. Pak. Terima kasih uh, uh, Bu Yusnanya Herlavi dari Bin. Ya, uh, Bu Titi, um, ya, perkenalkan nama saya Doni Surya Megananda. Uh, saya kebetulan dari Museum Wayang Kekayon di Yogyakarta. Uh, ini menarik sekali, walaupun saya tadi terlambat masuk ya, mungkin sekitar 15 menit terlambat sehingga mungkin tadi saya tidak tahu. Tapi pertanyaan saya satu yang pertama untuk yang khusus yang e, bahasan mengenai awal era sejarah Indonesia tentang wayang, mungkin Bu Titi bisa memberikan apa ini sejak kapan itu mulai ada? E, kemudian pertanyaan yang kedua, kema e, berapa waktu yang lalu waktu bahasan sejarah tentang awal sejarah wayang selalu juga mengkaitkan dengan Brandes dan juga mengkaitkan dengan prasasti yang ada tulisannya mawayang gitu ya atau mawayang yang apa apa gitu ya mungkin ada yang lain kami mohon untuk penjelasannya supaya nanti juga bisa kami masukkan kalau di dalam edukasi museum terima kasih sebelumnya terima kasih mbak Yusmani. terima terima kasih pak Doni silakan mbak Titi teteh terima kasih Mas Doni Surya Mega Dana maaf sekali saya mungkin untuk prasejarah ini saya juga hanya mendengar ya tapi tidak disertai dengan uh, bukti ya masih sampai sekarang itu saya belum membaca satu artikel pun mengenai bayang-bayang uh, itu adalah uh, uh, apa namanya dari uh, pertunjukan bayang-bayang pada masa prasejarah yang merupakan uh, apa uh, suatu ritual itu kan itu saya katakan itu mungkin karena bayang-bayang ini kemudian wayang dihubungkannya dengan wayang yang juga memakai medianya juga bayang-bayang seperti itu terutama wayang kulit ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi maaf saya. Mungkin di antara teman-teman prasejarah yang bisa menambahkan mengenai uh, bayang apa ritual upacara ritual bayang-bayang ini. Uh, kemudian uh, mengenai di masa Hindu Buddha sendiri memang yang disebut dalang itu adalah mawayang. Yaitu dalang. Kalau wayang sendiri ada wayang, ada wayang wong. Jadi wayang orang sudah dikenal pada masa itu. Pada eh, 9-10 ya, pada masa Bali itu sudah disebutkan mengenai hal itu. Tetapi yang menariknya adalah, walaupun ada yang disebut dalang, itu ada dua. Jadi dalang yang dibayar oleh kerajaan, dia menerima bayaran dari kerajaan, ya, kalau itu adalah dalang dari eh, apa namanya kerajaan ataupun... Eh, so apa dayang sebagai manggil haji ya yang menerima pajak mengungut pajak jadi itu adalah bayang dua. tetapi ada ja da dalang yang dari masyarakat biasa itu yang ditarik pajak dibungut pajak jadi ada dua dua dalang di sini ya jadi dua dalangnya yang berbeda yang satu dibayar yang satu adalah membayar pajak demikian mas Doni uh, mungkin dari hmm. saya hanya itu saja dulu mengenai uh, mawayang itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pak, mungkin Ada teman-teman yang menambahkan, uh, dari Pak Thomas mungkin ada ide sedikit mengenai bayang-bayang. Ada suatu ritual mengenai belum Belum bayang. ada pasti. Belum ada pasti, iya. terima kasih. Tapi selalu dihubungkannya, yang saya baca mengenai bayang, selalu dihubungkannya dengan bayang-bayang. Seperti itu. ya Terima kasih. Uh, ada tambahan lagi dari yang lain yang enggak ada ya? Ini yang yang mengangkat tangan ini sepertinya tidak ada lagi. Apa ada ya? Karena ini banyak pertanyaan dari Hari chat. Sofian yang kelihatan. Hari Sofian. Tidak terlihat Sofian. di ininya. Iya, yeah. uh, ada Mas yeah. Ari. Iya. Yeah. Uh, Silahkan ya, kalau Mangga. Oh, ya. Selamat. Sofian, silahkan. Selamat. Selamat siang Mbak Titi dan Bapak Ibu semuanya. Ya, yeah. Ini ya, pembahasan sangat menarik ya. Ada budaya yang sangat yang berlanjut dari masa prajara sampai hidup buddha yang terus uh, terus berlanjut. Ada ada pertanyaan dari saya yang menyambung tadi pertanyaan Mas Thomas sebenarnya uh, tentang manik-manik uh, itu Mbak. Jadi ada manik-manik sebenarnya yang banyak ditemukan di Jawa Timur. Itu bahkan ada yang namanya itu uh, Jawa Timur Beach itu. Nah itu. Uh, uh, pembahasannya kita masih belum banyak uh, masih belum banyak yang tahu tentang Jawa Timur beach gitu kan, bahkan kalau berdasarkan penelitian sih, Jawa Timur beach katanya itu memang produksinya dari daerah Jawa Timur yang berkembang pada masa Hindu-Buddha gitu seperti itu, yang juga ditemukan uh, sampai ke de, semenanjung Korea gitu, bahkan udah sampai uh, diekspor ke sana nah itu uh, uh, bagaimana sebenarnya pengetahuan dari masyarakat dari Hindu-Buddha sendiri, itu yang berlanjut yang yang berkembang ketika uh, untuk teknologi sendiri gitu, baik teknologi uh, terutama tentang manik-manik. Uh, yang kedua itu ada pertanyaan tentang uh, logam sendiri, Mbak. Itu ada uh, yang menarik bagi saya ada ketika logam yang 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 juga masuk dalam ritual gitu seperti itu. Uh, saya masih belum menemukan bahwa logam-logam uh, yang dipakai di uh, masa Hindu Buddha itu ada yang namanya dari uh, dari uh, ini ya, dari Kuningan, sedangkan Kuningan sendiri kan ada ini ya, ada uh, juga ditemukan pada masa prasejarah juga gitu. Kuningan, tapi kenapa ketika Hindu Buddha itu justru uh, kita nggak dipakai, ataukah memang belum ditemukan gitu seperti itu, atau memang uh, Kuningan sendiri itu uh, tidak termasuk dalam logam-logam uh, yang digunakan untuk ritual yang itu jadi jadi pertanyaan saja. Terima kasih, itu dua gitu aja. Yes. Uh, terima yes. kasih Mas Harry. Masih di Paris kah? Masih, masih, dingin. masih pagi ini. Oh, <laughs> dingin ini. Oh, uh, iya, dingin. mengenai manik-manik dari Jawa Timur ya, Eh uh, saya sendiri memang tidak mendal mendalami manik-manik. Tapi mungkin ada ada apa namanya sementara juga di, da, di, di apa namanya di maupun di dalam prasasti itu tidak pernah ada yang menjelaskan mengenai teknologi membuat manik-manik. Jadi mungkin menurut saya cara pembuatan uh, manik-manik masih sama dengan dari masa prasejarah yang uh, dengan membu membuat lubang di tengahnya dan seperti itu dan Uh, juga yang seperti saya katakan pada masa prasejarah, manik-manik tuh masif sekali dalam masa klasik, walaupun ditemukan juga tapi tidak semasif uh, manik-manik prasejarah mungkin karena mereka udah fashionnya udah beda ya dengan uh, apa dengan logam mungkin pada saat itu jadi mereka lebih banyak memakai perhiasan dari logam nah di Jawa Timur memang menarik sekali karena sampai sekarang itu banyak sekali ya uh, manik-manik yang masih dijual sampai sekarang jadi ada sumber tertentu yang dibuat dari kaca dan sebagaimana uh, seperti di Jombang ataupun di tempat-tempat lainnya itu masih dijual uh, apa manik-manik yang -manik dalam, dalam jumlah besar gitu jadi memang Jawa Timur ini mungkin teraksi uh, apa ta, um, apa namanya menjadi produk produsen daripada manik-manik itu sejak dahulu ya kita nggak tahu tariknya kapan mulainya uh, mungkin dari masa lalu cuma Kapan masalahnya itu yang belum saya bisa jawab. Nah penggunaan teknologi memang eh, apakah saya juga tidak tahu kalau misalnya pada masa prasejarah ini sudah dipakai kuningan ya karena setahu saya itu hanya perunggu dan besi itu dan emas yang setahu saya itu. Kalau kuningan sendiri di masa klasik memang tidak ditemukan logam jenis kuningan ini. Saya tidak tahu jelas alasannya kenapa tidak dipakainya kuningan atau tidak tahu teknologi mengenai kuningan atau seperti apa. Tapi yang jelas untuk alat alat upacara biasanya dibuatnya dari perunggu. Jadi umum sekali yang di bejana, genta, cakra itu biasanya dibuat dari perunggu Mas Ari. Demikian. Terima kasih. Baik. Terima, kasih, terima kasih. banyak penjelasannya Mbak Titi. Ya, terima kasih Mbak Titi. Uh, Teteh Titi, Mbak Titi. Uh, ini yang up juga udah nggak ada lagi ya. Ini kalau nggak ada kita lanjut ke Chat aja ya, Mbak Titik ya. Ini ya, gimana kalau akan dibacakan atau akan mereka akan ngomong atau saya singkat pertanyaannya begitu. Nah ini kebetulan ada dari Mbak Dewi Trisna, dia menceritakan bahwa dia sekarang sedang mempelajari tentang gamelan, literaturnya dari Rel Relief. di Bali juga ada jenis instrumen upacara ritual yang ingin beliau tanyakan adalah apakah sudah ada bukti prasasti mengenai gamelan karena Dewi ini ingin sekali mengulas menulis tentang gamelan itu dari Mbak Dewi Dewi Trisna silakan apa mau dijawab terima langsung atas pertanyaan yang lain atas, ya. terima kasih atas uh, pertanyaannya uh, Mbak Dewi Trisna uh, sebetulnya dalam prasasti memang sudah disebutkan ya jenis-jenis uh, gamelan yang di yang sudah dikenal pada saat itu antara lainnya ada uh, uh, gong uh, bukan gendang yang disebut mah itu gitu yang saya ingat saya seperti itu jadi ada beberapa istilah ya untuk gamelan itu sendiri dan uh, pak Nicolas Sen ya dari Filipina dia juga memperdalam gamelan dengan apa namanya dengan uh, berdasarkan naskah-naskah uh, dan prasasti kalau saya tidak salah. Jadi kalau misalnya menulis silahkan dan uh, mengenai gamelan ini mungkin juga bisa juga dilihat dari tesisnya Mas bicah Yono yang mengenai seni pertunjukan. Di situ juga dia banyak membahas uh, tentang gamelannya juga. Jadi uh, atau teman-teman uh, lain yang mungkin saya pikir uh, yang pembahas mengenai gamelan itu sudah cukup banyak. Jadi bisa dicek satu persatu uh, yang tulisan-tulisan terdahulu yang pernah membahas mengenai gamelan. Tapi jelas dalam sumber pasasi itu ada. Ya, gitu, Mbak Dewi. Mungkin puas, jadi mungkin bisa berhubungan juga dengan Pak Sen Nikolas ini. Dia juga salah satu anggota Facebook yang sangat aktif, jadi bisa kenalan di situ dan bisa ngobrol di, di chatting Facebook. Ya. pertanyaan selanjutnya dari Mas M. Arif Wibowo. Di sini kebetulan ada tiga pertanyaan. Yang, pertanyaan yang pertama adalah kapan masyarakat Jawa kuno mengenal pertanian bersawah mengingat masyarakat Sumatera kuno dan Sunda kuno hanya mengenal pertanian berladang. Jadi e, bersama itu baru dikenal abad ke-17. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tampaknya Jawa kuno dan Sumatera kuno memiliki ra, memiliki tata pemerintahan prasejarah yang mirip mengingat ratu di Jawa kuno, sedatu di Sunda kuno. Adakah kemiripan-kemiripan lain terkait tata pemerintahan prasejarah antar dua masyarakat ini? Jadi tanyakan di, di prasejarah bagaimana. Nah yang ketiga, selain Dewi Sri, unsur dewa dewata prasejarah lainnya yang juga masuk ke era hindu buddha tampaknya adalah Batara Guru. Karena di, di Sumatera, dikenal di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, Bugis, adakah unsur-unsur adikodrati prasejarah lainnya yang masuk ke era klasik? Itu mungkin nanti kalau misalnya kurang jelas pertanyaannya bisa mas... Arif yang bertanya langsung ke Mbak Titi. Itu tiga, baik. tiga pertanyaannya, Teh. Ya, baik. Terima kasih, Mas Ari, Mas Arif Wibowo. Ya, jadi untuk pertanyaan pertanyaan, kapan masyarakat Jawa Kuno mengenal pertanian bersawah? Memang, kalau ini merupakan apa namanya uh, budaya berlanjut dari masa prasejarah seperti saya katakan tadi bahwa pada masa prasejarah itu menanam padi sudah dikenal mas uh, apa sawah dengan ladang ya jadi memang sudah mulai dikenal dan itu mungkin mulainya dari mereka cara menanam Keladi ya atau taro karena butuh pengairan Mengenal sistem berapa nomor bagu bocor bocor uh. suara siapa itu tolong dimute yeah. nah mengenai apa namanya budidaya taro ini memang membutuhkan pengairan juga dan uh, diperkirakan itu sudah mendasari adanya irigasi uh, untuk uh, ta caranya bertotok tanamnya. jadi mungkin untuk melanjutkan kepada sawah itu bukan sesuatu hal yang luar biasa lagi jadi kalau melihat dari ini ya sih budaya prasejarah sudah mengenal menanam padi secara sawah dan ladang nah kemudian uh, untuk uh, masalah inilah datu, datu menjadi datu itu kalau datu, menurut saya itu adalah bahasa Austronesia, ya bahasa datu, itu dikenal juga di Sunda maupun di Sumatera dengan kata datu. Yang kemudian menjadi ratu, yang istilah saya tadi memakai uh, baju India itu. Jadi perannya sama atau mungkin juga nantinya mengadopsi juga dari India, tapi uh, ininya itu uh, mengambil dari uh, ciprom itu. Karena yang datu itu mungkin masih uh, budayanya, masih budaya ciprom, masih budaya uh, apa namanya, prasejarahnya. Dan kemudian yang ketiga adalah, Dewi Sri itu memang uh, masuk ke dalam unsur Hindu Buddha, dari uh, mulai prasejarah. Nah, unsur-unsur adikoratif prasejarah lain yang masuk ke era klasik adalah yang kita lihat dalam prasasti, adalah kembalinya mengatakan kata "hiang-hiang" itu adalah budaya prasejarah kepada uh, para Sang Hyang. Ya kepada para roh e, nenek roh e, nenek moyang ataupun para leluhur begitu. di dalam prasasti e, Balitung juga, jadi dalam salah satu apa kan namanya bagian kutukan biasanya kan menyebut nama dewa-dewa semua gitu kan. Nah di ada beberapa prasasti menyebutkan hiang jadi hiang anu gitu. Jadi memang didahului oleh kata yang mulai dari prasejarah yang dikenal dewa atau e, leluhur. Jadi sebelum menghormati dewa-dewa ini didahulukan dulu uh, apa penghormatan kepada luhur. jadi itu yang yang masuk ya ke dalam uh, masa klasik ini seperti itu mas uh, Arief mungkin jawaban dari saya uh, terima kasih uh, mas Arief nanti bisa diskusi lagi di lain waktu ya karena mbak Titi ini selalu open dia Beliau, nah sekarang begini tadi, saya dikabarkan sama dari Mas Ruli. Katanya, dari ada yang dari YouTube. Apakah dari YouTube ada yang ingin bertanya juga, Mas Ruli, Mas Moko, bagaimana kita kasih kesempatan? Karena kalau tidak, kan belum ada beberapa pertanyaan, tapi kan waktunya masih panjang. silakan diskusinya uh -uh. yang dicat dulu, aja Ya, uh -uh. nah ini dari uh, Puspita Lasmi. Uh, beliau mengatakan terima kasih semua penjelasan. Pertanyaannya adalah mengapa kedidayaan leluhur kita ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas di masa-masa sekarang dan bagaimana sebaiknya untuk mendesiminasikan mendes uh, secara formal, informal dan terstruktur uh, agar uh, agar kedidayaan leluhur kita ini diketahui. Nah ya, silakan Teh uh, Bu Titi, Teh Titi. It dari Bersi siapa da, tadi? Da, Bersi, saya. Bu Oke. Okay. Uh, tapi memang untuk mengenai apa namanya uh, tentang uh, sejarah maupun prasejarah memang banyak tidak diketahui ya. Kalau menurut saya tuh selain kita juga uh, harus mengetahui itu dari apa namanya uh, secara belajar ya jadi yang pertama kali untuk mengetahui itu adalah kita dimulai dari tingkat yang paling bawah itu kita harus belajar mengenai sejarah ya itu sejarah itu termasuk yang prasejarah juga ya itu sejarah kita jadi memang uh, ini yang menurut saya kurang karena selama ini program pelajaran sejarah ini juga untuk anak-anak SMP dan SMA tidak menarik karena mereka itu hanya dari tahun ke tahun yang menghafalkan tahun ke tahun tidak ada apa namanya uh, penjelasan yang lebih menarik lagi dari seperti itu. Sebetulnya kalau kita menjelaskan dengan lebih menarik mungkin anak-anak juga senang dengan membacanya dan kemudian juga penasaran untuk uh, melihat situsnya dan sebagainya. Uh, itu itu mungkin yang lama-lama yang akan terstruktur di benak kita yang apalagi itu kalau dari masa kecil ya. Masa kecil itu yang memungkinkan kita selalu mengingat ya masa-masa itu sehingga biasanya terbawa sampai besar dan sampai tua. Itu menurut saya jadi memang harus di apa namanya diajarkan uh, pelajaran sejarah dan prasejarah yang termasuk di termasuk di dalamnya adalah sejarah ke, ke apa namanya program pendidikan anak-anak kita. Mungkin itu ya the, jawaban dari saya. Nah, ini saya lihat ada lagi yang hand up itu Rafki Rusdi. Mungkin kami uh, beri kesempatan kepada Mas Rafki untuk bertanya langsung kepada Ibu Titi Surtina Siti, silahkan Mas Raf Rusdi. Ya baik. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya dari Ibu moderator. yaitu materinya sangat menarik sekali yaitu di materi SMK kelas 10 Kurikulum Merdeka saat, uh, untuk semester 2-nya nanti memang mengkaji Hindu Buddha itu ya. Kalau sekarang masih jalur rempah dan uh, asal-usul nenek moyang dan konsep dasar sejarah jadi tradisi-tradisi prasejarah pada periode Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalau seperti kita ketahui, tradisi Hindu-Buddha itu kan salah satunya... Eh, sorry. Tradisi prasejarah itu paling banyak itu atau yang banyak ditemukan berupa artefaknya, itu paling banyak itu ada di daerah Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Nah, bagaimana cara mengkaitkan peninggalan-peninggalan prasejarah yang ada di di lingkungan uh, suatu daerah agar pembelajaran sejarah lokal itu bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Uh, itu pertanyaan yang pertama. Men, uh, bagaimana menyampaikan peninggalan-peninggalan prasejarah yang ada di suatu daerah agar Pengajaran sejarah lokal itu bisa berkaitan erat dengan sejarah nasional yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua adalah ketika masuknya pengaruh Hindu-Buddha, apakah jumlah jumlah fosil maupun artefak yang ada ind di Indonesia itu bisa dikatakan semakin uh, berkurang jumlahnya? Karena seperti kita ketahui, ketika masuknya Hindu-Buddha itu semua Uh, bukan semua sih, beberapa pengaruhnya itu kan sudah mulai bermunculan gitu, kayak adanya candi, kayak ada ada yang namanya arca-arca ataupun patung-patung. Jadi uh, bagaimana bentuk peninggalan prasejarah itu sendiri dengan eksisnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ketika itu, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Terima kasih. Terima kasih Mas Rafki Rusdi. Jadi untuk pembelajaran pertama ya mungkin ini lebih baik sebetulnya yang menjawab itu Pak Rumah mengenai pembelajaran. Kalau menurut saya itu selain anak-anak mm -hmm. itu diberi bahan bacaan ya, itu juga pergi ke situs ya. Dengan demikian mereka mengenal situs situs prasejarah yang ada di lingkungannya. Itu lebih lebih pengena mungkin ya kepada apa namanya anak-anak itu sendiri dan mereka akan senang sekali kalau diajak ke situs apalagi dengan uh, guide-nya yang yang bagus ya dalam arti menjelaskan dengan gamblang dan jelas dan tidak ngaco seperti gaya -gaya, banyak kayak untuk candi-candi ya kadang-kadang ceritanya agak berbeda daripada kenyataan gitu. Nah uh, mungkin ini nanti pada teman-teman sejarah kalau menambah mau menambahkan ya karena ini bukan uh, apa, ranah saya untuk uh, uh, prasejarah sendiri. Namun ini tradisi prasejarah uh, bagaimana pada masa Hindu-Buddha itu mereka masih hidup berdampingan. Jadi Hindu-Buddha ini mungkin tidak sampai ke akar rumput semuanya bahwa semuanya begitu, enggak -be terus semuanya pindah agama Hindu-Buddha dan mereka memahami bahasa Sanskerta dan segala macam tidak seperti demikian. Jadi seperti juga hal sekarang. Jadi walaupun kita sudah apa namanya masa sejarah, tapi masih ada prasejarahnya kan, masih ada yang masih budaya batu ya, masih ada yang apa namanya Hindu-Buddha masih diteruskan dan selanjutnya. Nah dari dalam hal ini kalau menurut saya misalnya di Bondowoso pada masa Majapahit pun masih ditemukan orang-orang menguja apa namanya pada megalitik mungkin bisa dibaca dengan disertasi ya Pak Bagyo. Profesor Bagyo Prasetyo. Itu mengenai budaya-budaya megalitik yang ada di masa sejarah demikian. Demikian mungkin dari saya mungkin ada tambahan dari Pak Turman. Pak Turman mengenai pembelajaran bagaimana sebaiknya pembelajaran prasejarah ya. Kalau menurut saya ya itu harus dibawa ke situs Pak Truman. Silakan, Pak, kamu menambahkan. Bagaimana Pak Hari Truman? Nah, belum itu mungkin atau ah, mungkin ah, uh, Mas Ruli ya bisa bisa apa men 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 menambahkan. Silakan, kalau tidak ya mungkin lanjut ke pertanyaan lainnya. Mungkin saya bisa sedikit memberi. Uh tambahan sedikit, jadi memang kebetulan ya kalau saya sempat penelitian di situs-situs yang prasejarah dalam hal ini megalitik, tetapi dan di sana ternyata mereka tuh sudah menggunakan peralatan untuk apa wadah-wadah upacaranya segala macam itu sudah menggunakan yang tadinya awalnya mungkin tembikar, gerabah itu, tapi kita temukan juga mereka menggunakan sudah menggunakan keramik. Kita saya lihat waktu itu ada keramik-keramik abad ke 9 ke 10 keramik-keramik eh, Cina. Nah, ini memperlihatkan bahwa nah abad 910 itu kan sudah masuk masa Hindu Buddha sebenarnya kalau di Indonesia Utara. Nah, jadi di sini di sini memperlihatkan bahwa sudah ada kesatuan per, apa kebudayaan prasejarah tetap dia melakukan megalitik eh, pada masa Hindu Buddha dibuktikan dengan ditemukannya keramik-keramik yang abad 10 pada saat itu eh, Hindu Buddha memang sudah ada. Nah, itu jadi tetap berlanjut kebudayaan itu tadi yang dikatakan ibu Titi tidak berhenti tetap aja yang mereka berdoa apa, meng, apa menggunakan batu-batu besar -batu tempat mereka berdoa dan itu kecayaan e, megalitik tetapi wadah-wadahnya e, sudah abad sembilan sepuluh itu 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 biasa dan itu banyak ditemukan di Indonesia ini nah, mungkin itu hanya tambahan dari saya e, mungkin pak mas di cukup puas ya Nah ini, eh, gimana Mas Ruli, kita masih tetap membaca chat, apa sudah ada di Youtube? Kalau baca chat, ini ada pertanyaan dari Mas Yosafat Enduro. Dia izin bertanya via chat, apakah pengetahuan astronomis yang, yang seorang pakar yang disebut sebagai wariga, tercatat ada hubungannya dan tercatat dalam bentuk dakon batu seperti yang berada di Candi Sukuh? Jadi ada istilah wariga, apakah itu yang tercatat dan ada hubungannya dengan yang ada batu dakon yang ada di Candi Sukuh mengenai astronomi. Terima kasih atas pertanyaan, Yosafat Enduro. Ini sebetulnya antara wariga dengan batu dakon itu dua, dua masa yang berbeda. Ya. Batu dakon itu biasanya bisa dari masa prasejarah. Itu juga untuk menghitung eh, apa namanya eh, musim baik dan musim tidak baik untuk terutama untuk berhubungan dengan pertanian kalau tidak salah, salah nah, untuk yang batu dakon itu. Sementara kalau wariga ini kan itu ditulis dalam prasasti yang kita tahu pekerjaannya juga adalah lain adalah membaca untuk apa namanya musim juga ya seperti halnya batu dakon. Tapi saya tidak tahu apakah medianya masih batu dakon atau sudah berubah itu yang tidak tahu karena seperti di Batak itu kan sudah memakai apa namanya yang dari kayu itu ya seperti itu untuk media melihat musim apa musim penghujan hari baik untuk mulai bertani dan dan cocok tanam seperti itu pak jadi memang kalau antara batu dakon yang disukuh itu mungkin walaupun itu adanya di atas tanah ya belum tentu juga itu dari masa klasik ada kemungkinan itu juga hanya ditaruh demikian saja karena selalu saya pada umumnya batu dakon maupun batu-batu lainnya yang berhubungan apa atau batu kenong itu juga biasanya berhubungan dengan untuk penghitungan musim pada masa, masa persejarah demikian pak ya ya pertanyaan selanjutnya masih dicat. ini mengenai dari M Nur Ajasi dia mengatakan kalau tahlilan 40 100 100 pendak, 1, 2 hingga 1.000 hari merupakan warisan tradisi lisan prasejarah juga atau tradisi Hindu-Buddha yang yang bertransformasi seiring masuknya Islam. Jadi ya, yang 40 hari, 100 hari, 1.000 hari itu apakah itu tradisi lisan prasejarah, apakah juga tradisi Hindu-Buddha Nusantara yang kemudian bertransformasi seiring masuknya Islam? 40 hari, uh, 40 hari. ya agak agak ini juga ya sebetulnya karena uh, tradisi uh, 40 hari segala macam mungkin caranya dengan memberi apa namanya cara uh, walaupun itu sudah sebenarnya tapi mereka biasanya mendak itu kan juga memakai kenyan terus ada apa bunga-bunga segala macam itu tradisi hindunya tapi untuk yang uh, hitungannya 7 hari, 10 hari dan sebagainya itu mungkin bukan budaya India tapi budaya prasejarah gitu Mas masa Tombak nih saya begitu tahu ya Mas Nur ya udah cukup jelas sekali. Ya. Nah, ini ada satu lagi dari Mas Boleh Napa. saya tambahkan? Mbak. Oh, Wah. ya silakan, Pak. Pak. Ya, jadi, kelihatannya sama dengan yang disampaikan Bu Titi. Kelihatannya di zaman prasejarah sudah ada tradisi mendoakan atau menghormati yang sudah meninggal ya. Dan itu bisa kita lihat misalnya pada suku-suku tradisional misalnya pada suku anak dalam, kalau ada anggota komunitasnya yang meninggal, ada masa berkabung bagi mereka. Sekitar dua mingguan itu masa berkabung. Kemudian ada juga doa-doa disampaikan. Nah mungkin tidak persis seperti yang berlaku pada era Hindu-Buddha. Tetapi kelihatannya memang penghormatan terhadap leluhur itu sudah dipraktekkan sejak masa yang tua, katakanlah sejak Neolitik itu. Bahkan juga bukti arkeologi memperlihatkan itu secara tegas. Ya, di budaya megalitik kan ya berbagai bentuk atau berbagai unsur megalitik itu sendiri ya sebagian besar ditujukan untuk pemujaan atau pemuliaan leluhur. Nah, kalau kita memuliakan arwah, memuliakan leluhur, tentu ya, artinya kita punya mindset sendiri bahwa kita menghargai yang tua, menghargai, atau menghormati yang sudah berjasa dalam kehidupan masyarakat. Mungkin caranya yang bisa berbeda-beda, seperti apa caranya di zaman prasejarah, tentu masih sulit untuk dijelaskan karena kekurangan bukti tapi dari penemuan serbuk-serbuk apa serbuk sari bunga apa segala dalam kuburan menebarkan bubuk-bubuk hematit ya dan memberikan bekal kubur itu itu sebuah indikasi yang tidak bisa diragukan lagi kalau leluhur nusantara itu memuliakan leluhurnya hanya caranya yang belum bisa dijelaskan secara itu aja tambahannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Hari Truman. Ini ada satu pertanyaan juga di chat. Saya bacakan sebelum nanti saya kembalikan eh, ke itu kan ke YouTube ya. Ini dari eh, Mas Tanang Si Ochim. Ini eh, teman kita juga. Apakah batu tapak terutama di prasasti-prasasti negara adalah bentuk pemujaan terhadap dewa Wisnu? Apakah ini berkaitan dengan pemujaan terhadap sumber air? Nah, ini mungkin lebih ke Hindu Budanya, tapi mungkin kalau misalnya Batiti bisa mengaitkan dengan unsur prasejarahnya. ya. Silakan. Iya uh, memang batu tapak itu kan dikeluarkannya apa prasasti-prasasti dari Purnawarman itu kita ketahui bahwa itu uh, ini lebih kepada Dewa Wisnu ya. Jadi Dewa Wisnu memang suka dihubungkannya juga dengan air dan apalagi ada beberapa prestasi dari apa namanya purna-purna itu dekat sekali dengan sungai ya seperti Siaruten atau juga yang ada di Pandeglang sana juga itu juga kan di pinggir sungai jadi rata-rata itu ditemukan itu dekat dengan air jadi ada hubungannya kalau menurut saya ya, memang ada hubungannya dengan air sebagai sumber kehidupan masyarakat prasejarah juga saya pikir salah satunya juga sangat apa, menghargai air ya karena air itu Walaupun bagaimana, jadi mungkin juga pada masa jahit itu ritual-ritual terhadap apa namanya uh, turunnya hujan atau segala macam sudah mulai ada, walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa ya, yang kemudian dilanjutkan uh, pada masa Hindu buddha yang uh, ada juga yang dipakai baju apa, apa pakai baju India yaitu dengan uh, memuja dewa yang berhubungan dengan air seperti itu mas Nana menurut saya. Hmm, cukup puas ya. Terima kasih Nanang cukup puas ya Mas Nanang. Nanti bisa ditanya lagi sama Mbak Titik main-main ke itu ke Brin kawasan sains di Pejaten. Nah ini selanjutnya pertanyaan dari Hasan Tawea Tubun. Tapi kayaknya pertanyaannya ini tidak apa ya bagaimana ya? Dia menanyakan bahwa tadi benda-benda yang peninggalan prasejarah yang telah disebutkan tadi kebetulan di daerah Eh, Pengasahan ini ada di Papua, Fak-Fak Papua Barat juga terdapat benda-benda peninggalan prasejarah. Mungkin ibu bisa sedikit menjelaskan terkait adanya benda-benda tersebut di daerah saya. Ya seharusnya bapak yang menjelaskan ke ibu ya, <laughs> karena saya sendiri tidak itu. pernah, apa namanya, ke Papua Fak Barat, apalagi meneliti tentang benda-benda prasejarah di sana. Mungkin ada teman-teman yang pernah di sana, Pak Truman, mungkin mm -hmm. yang pernah ke Fak-Fak. <laughs> saya <laughs> tangan kalau ditanya masalah prasejarah. Yeah. Ya. Ya jelas saya ada tinggalan-tinggalan prasejarah dimanapun di seluruh pelosok Nusantara itu ada. Nah, ada bermacam-macam bentuknya dari berbagai masa ya. Cuma kalau ditanya mengenai Papua tentu kita pengen tahu dulu seperti apa yang mau ditanyakan. Tinggalan yang seperti apa yang ada di Papua itu. Yang jelas di Papua itu ada situs hunian, ada situs pemujaan yang terutama dalam wujud tinggalan-tinggalan megalitik, bahkan ada situs perdagangan yang terletak di tepi pantai yang merupakan tempat untuk mempertukarkan komoditi, baik interinsular maupun dari pesisir ke pedalaman. Jadi, sama saja. Sebetulnya, di Papua dengan di pulau-pulau lain di Indonesia, sama saja pada era prasejarah, terutama pada era peralihan dari prasejarah ke sejarah, awal-awal abad pasehi itu, perdagangan insular itu sudah sangat maju, dan itu pun beriringan dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat Nusantara dan jangan lupa tadi juga kalau tidak salah disinggung Bu Titi dalam perdagangan insuler bahkan regional ke Asia Tenggara, ke Cina bahkan sampai India itu penutur Austronesia sangat berperan betul. Ya, kita masih ingat catatan sejarah Cina misalnya. Ya, itu pada abad-abad 2 -abad sesudah Masehi itu Kaisarnya me Mengadakan perdagangan ke India, tapi mereka menggunakan perahu-perahu orang Iwe. Orang Iwe di sini diinterpretasikan sebagai orang-orang Austronesia. Nah, di sini peran Austronesia sangat-sangat kuat dalam percaturan regional insuler, di bidang perdagangan, di bidang politik pun sudah mulai terbentuk pada era itu. Nah, ini Papua menarik, tapi jarang sekali diangkat ya. Masih belum diangkat dulu. Ketika ada balar Papua di sana itu kita beruntung, ya teman-teman di sana itu tidak kenal lelah, mereka menjelajahi pelosok Papua, tidak takut dengan keamanan sampai ke pedalaman pedalaman, dan mereka banyak menerbitkan hasil-hasil penelitian di berbagai pelosok Papua itu. Saya tidak berpikir itu untuk masa sekarang setelah masuk ke BRIN ya karena kesulitan untuk mendapatkan support meneliti kemana mana-mana itu kalau zaman balar itu memang sudah sudah ya adalah sudah disediakan tiap tahun gitu. Kalau sekarang ya di samping dananya terbatas juga ya peneliti begitu banyak ya dan dari berbagai disiplin itu begitu sama siapa tadi mas yang menanyakan itu jadi tunjukkan misalnya salah satu jenis apa sih yang ditanyakan sehingga kita Masa. mungkin bisa memberikan penjelasan tentang itu paling tidak secara garis besar karena kita mungkin belum pernah melihatnya itu mbak Wati iya terima kasih pak Ridruman. nanti pak Hasan Tawae Tubun hmm Nah, jadi tadi banyak ya masukan-masukan, tapi karena memang Pak Hasan belum, tidak terlalu detail menjelaskan, tapi tadi masukan dari Bu Titi dari eh, Pak Hari Terumah sudah cukup banyak, nanti kalau misalnya lu bisa kontak-kontak lagi melalui sepas ini atau bagaimana eh, Mas Hari terbuka untuk menjawabnya begitu, eh, terima kasih sepertinya Sekarang... Pak Hasan uh, raise hand Mbak Wati Oh ada rasa uh, ya. Ya Pak Ma, Pak Hasan yang tadi ya, bertanya untuk Hasan, heeh. Uh. ya tadi yang dari Papua kayaknya ya betul. Ya silahkan Pak Hasan tahu ya tubun langsung biar lebih jelas apa yang di apa yang diinginkan dari para pakar kita berdua ini. Terima kasih. Silahkan Pak Hasan. Silahkan Pak ya, Hasan. Bapak, iya, izin. Eh Bapak sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak atas penjelasannya. Kemudian Ibu juga saya minta terima kasih banyak. Jadi Ibu eh saya karena saya tidak tahu, tidak paham memang karena itu saya tanya, Bu. Iya. Eh, jujur di tempat saya ini memang ada ada benda-benda peninggalan seperti itu. Memang kemarin dari Badan Air Arkeolo Airkologi di Papua itu sempat melakukan penelitian di tempat saya hanya kan hasilnya itu tidak tidak di ini kepada kami masyarakat yang ada di Pak Jadi itu katanya untuk pelaporan ke pusat. Ah, sementara saya pernah waktu ikut webinar kemarin kemarin saya sempat tanyakan, loh barang ini ini kan ada di daerah kami, di daerah saya. Oh kenapa itu tidak? Mau saya jadi jadi apa bahan? Mau saya jadi pengetahuan masyarakat yang ada di sini supaya kami juga tahu bahwa daerah kami ini dulu juga kaitan dengan masa prasejarah itu ada benda-benda yang ditinggalkan macam tadi ada sempat saya memang tadi terlambat masuk bu ada tadi sempat apa di, di singgung kaitannya dengan Majapahit kalau kita lihat negara Kertagama dari sumber yang saya baca itu bu baik eh, 13 14 ada bicara terkait dengan daerah-daerah kekuasaan Majapahit di wilayah timur itu itu nama nama daerah saya itu ada wah ini itu bu hanya memang informasi mengenai itu memang kami tidak kami karena jauh mungkin dengan pusat, kami tidak tahu banyak terkait dengan itu. Karena itu lewat kesempatan webinar ini dengan segala kerendahan, segala kebodohan kami yang jauh ini, kami ingin saya penjelasan dari Bapak-Ibu yang memang sudah pakar, yang lebih paham dengan itu. Mungkin bisa berikan apa semacam pembelajaran buat kami di Papua ini. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Hasan, sudah cukup jelas. Jadi sekarang maksudnya, jadi mungkin bisa dikasih kalau Pak Hari Truban atau Bu Titi mau ngasih tambahan, karena waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi nih. Silakan atau bagaimana? Ini Pak Ari, karena ini mengenai apa namanya budaya prasejarah yang ada di Papua. Hmm. Dia sebenarnya Pak Hasan ini ingin masukan-masukan agar dia pengayaan tentang di daerahnya tinggalan-tinggalan prasejarah mungkin begitu ya. Mungkin. mungkin uh, kalau sebelum Brin itu dulu mungkin bisa bisa bertanya ya kepada Lara Papua yang sekarang Brin juga di Papua. Jadi mungkin ada Mbak Erlin ya di situ itu bisa ya kebetulan saja Hasan. kepada CPAS nanti bisa mungkin menghubungi Bu Erlin yang mungkin lebih mengetahui situasi Papua itu sendiri karena beliau juga baru mendapatkan penghargaan kan sebagai ya. perestu budaya di daerah Papua. Ya begitu ya pasannya nanti bisa mencari tahu bahwa kami juga di Brin itu punya kantor juga di sana. Teman-teman, arkeolog juga banyak di sana, jadi bisa menambah pengetahuan eh, ke, ke beliau. Beliau, teman-teman, kita juga. Terima kasih. Nah, ini eh, Pak Ruli, kita punya waktu tiga menit lagi saja, tetapi pertanyaan chat masih banyak, ataukah bagaimana ini, atau kita tampung saja pertanyaan. Nanti kita bisa jawab okay. karena kita juga membutuhkan closing yang dari Pak Mastikno. Okay. Yeah. Itu juga. Eh, Banyakkan masukan-masukan yang memang kita butuhkan. Sebentar Mbak, Mbak Wati mungkin saya ada ya. satu yang saya oh, enggak dari Pak Ahmad, Fauzi. Masih Ada ya. waktu kok tiga ya. menit lagi, Pak Ahmad Fauzi dari Sukadana yang menanyakan mengenai tanda pembuka di apa nama prasasti Kawali ini kalau lihat dari fotonya. Nah, sebetulnya yang itu kalau dalam tulisan kuno itu biasa yang kita sebut adeg-adeg ya. Jadi sebelum uh, apa memulai Tulisan itu ada semacam lambang yang kadang-kadang tidak berarti apa-apa. Jadi kalau dalam masa Jawa kuno itu yang mulai dari yang tua itu biasanya cuma garis dua, ada juga garis dua, terus eh, apa lingkaran garis dua lagi. Tapi pada majapahit itu udah lebih bagus lagi seperti itu juga Sunda kuno mempunyai seperti ini dan biasanya ini memang tidak mengandung arti apa-apa. Hanya itu saja mungkin oh, Pak apa namanya. Jadi itu yang kita sebut ada-ada pembuka tulisan pembuka sebelum ya eh, pembuka sebelum menulis aksaranya demikian Pak Ahmad Fauzi udah itu saja mungkin Mbak Wati dari saya terima kasih Mbak Titi ini apa eh, Mas Moko, Pak Mas Ruli masih banyak pertanyaan tetapi waktu kita tidak tidak mengizinkan ataukah masih dikasih kesempatan atau bagaimana ini karena kita juga harus membagi waktu untuk closing yang dari Patikno itu juga cukup penting pada uh, webinar kali ini. Jadi, uh, untuk yang butiti, kita kita tutup saja ya, Mas Moko. Ya, ya. Uh -uh. Uh, karena keterbatasan uh, waktu, waktu, ya, bikin uh. juga uh, dengan segala Tikno, ya. permohonan uh -huh. maaf. Uh, kami mungkin tidak bisa menampung dan mengakomodasi ya. segala pertanyaan yang ada. Dan tapi di sisi lain saya juga senang betapa antusiasme uh, dari talk show ini mendapatkan apresiasi yang cukup banyak dari uh, banyaknya pertanyaan yang disampaikan. Nanti kami uh, uh, panitia mencatat kok semua pertanyaannya ya Mas Moko ya. Nanti kalau misalnya ada waktu atau bagaimana caranya, mungkin dari panitia dari siapa sih itu bisa memberikan penjelasannya ya itu, ya? Uh, ya. Yeah. Yeah, yeah mungkin okay. itu ya uh, jadi tidak terasa waktu berjalan sedemikian cepat ya jadi sesi sesi tanya jawab ini telah selesai walaupun masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kami jawab karena waktunya juga tidak memungkinkan uh, jadi bagian belum merasa puas mungkin dapat berhubungan langsung dengan Bu Titi atau kepada uh, yang terus terang Butiti Bu Titi ini sering apa uh, dia rajin sekali WFO di di kantor di pasar minggu atau juga bisa langsung bertanya bertanya ke sepas bisa uh, bisa bertanya uh, ke CPAS bisa ke CPAS eh, bisa langsung bisa. nanti bertanya pertanyaannya nah. jadi uh, jadi tidak putus hubungan kita tetap itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dan segala macamnya uh, uh, apa namanya sangat banyak sekali masukan-masukan dari Ibu Titi dari Mas Harit nah kita sudah sampai ke ke penghujung untuk Closing discussion itu yang akan dibawakan oleh uh, bapak manggilnya Mas Tigno ya Bapak Supratikno Raharjo, Mas Tigno Supratikno Raharjo. Beliau adalah senior saya juga seperti juga Bu Titi, Mbak Titi, Mas Hari itu semuanya senior saya dan beliau ini juga di dari IAI ya, pengurus IAI pusat. Jadi mungkin silakan uh, Mas Tigno untuk memberikan closing. Diskusinya waktu kami persingkat ya, Baik, uh, terima kan? kasih Bu eh uh, dan uh, saya okay. ingin sekali <laughs> menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada Profesor Tuman uh, atas uh, kepercayaannya mengundang saya di dalam forum ini. Uh, ada empat hal yang saya catat di sini yang saya kira mungkin akan bisa menemukan kita ya tentang apa yang kita diskusikan. Catatan saya yang pertama adalah bahwa kita harus memahami situasi intelektual ya pada saat isu ini muncul uh, dan kita tahu bahwa isu ini muncul di dalam konteks uh, perkembangan teori tentang uh, apa ya uh, istilahnya tuh difusionisme ya jadi satu yang berkaitan dengan perkembangan peradaban-peradaban yang uh, muncul karena pengaruh dari peradaban-peradaban yang lebih tinggi lah kira-kira seperti itu dan apa yang disebut peradaban yang lebih tinggi itu waktu itu adalah ini. Uh, nah ini sebabnya kita kemudian mengambil suatu uh, istilah dalam sejarah kemudian kita ada yang namanya periode Hindu Buddha ya sesudah zaman prasejarah dan inilah yang juga dijadikan uh, apa namanya tema nah, sekarang ya tradisi prasejarah yang masih berlangsung zaman Nah, konsep ini menyebabkan kita tuh seolah-olah bahwa kebudayaan Indonesia itu mengalami perubahan yang sangat masif gitu ya, seolah-olah kebudayaan India menjadi model yang kemudian menggantikan kebudayaan kita. Nah, saya merasa bahwa itu satu generalisasi yang berlebihan begitu ya. Saya justru menganggap apa yang terjadi adalah sebenarnya kebudayaan Indonesia yang berkembang pada zaman pengaruh India. Ya, itu sama persis seperti sekarang, ya kebudayaan Indonesia yang berkembang pada saat pengaruh-pengaruh budaya global, budaya Barat itu terjadi. Nah, itu sebabnya kalau saya mengatakan bahwa tetap kita yang hidup pada saat itu adalah kebudayaan Indonesia. Kita sudah tahu juga bahwa ketika uh, kebudayaan India itu punya pengaruh yang besar, ya seolah-olah kita berubah sama sekali. Tetapi ketika pengaruh India itu semakin surut, maka muncullah semua apa yang asli yang kita punya. Nah, dan itulah sebabnya kita harus memandang agak uh, terbalik ya begitu. Kita tetap hidup di dalam kebudayaan kita sendiri. Ya, itu catatan saya yang pertama. Catatan yang uh, saya yang kedua adalah sepuluh 10 uh, butir Brandes ya, itu dikenalnya itu seperti itu. Tadi sudah disebut macam-macam uh, begitu. -macam uh, dan Bu Titi uh, dan komentar-komentar dari diskusi ini menyebutkan bahwa istilah-istilah Brandes sendiri sebenarnya perlu di Uh, apa namanya dipahami begitu dengan lebih detail begitu tadi Bu itu sudah menyebutkan gamelan ya misalnya gamelan itu dianggap sebagai suatu representasi apa unit uh, alat musik uh, secara individual atau sebuah uh, ensemble, ya sesuatu kombinasi yang mempunyai fungsi uh, apa bersama-sama gitu nah ini saya kira sesuatu yang penting begitu Kemudian sistem mata uang ya, mata uang itu bisa bentuknya, bisa nilai tukarnya begitu. Ya ini saya kira uh, sesuatu yang masih kita bisa uh, dalami. Uh, kemudian yang juga penting adalah sistem pemerintahan. Di sistem pemerintahan sebenarnya itu bukan bagian dari yang sepuluh itu ya. Sistem pemerintahan itu adalah kesimpulan ya, dari sembilan yang lain. Jadi asumsinya bahwa kalau satu tatanan masyarakat mengenal sembilan poin yang lain itu artinya sudah mengenal sistem pemerintahan yang cukup teratur begitu. Nah, ini saya kira penting tadi uh, sudah disinggung oleh Pak Tuman yang mengenai pemahaman mengenai sistem pemerintahan yang seperti ya, apa begitu ya. Kalau kita melihat dari sudut uh, teori tentang state formation, itu memang uh, macam-macam ya. State formation itu uh, level-levelnya ya. Ada yang awal, ada yang tipikal, ada yang transition dan seterusnya begitu. Tapi saya memang meyakini bahwa sebelum pengaruh India sudah hadir, kita memang sudah punya suatu struktur masyarakat yang kompleks begitu ya. Data-data dari prasasti itu menyebutkan ada tingkat pemerintahan yang namanya wat dan di desa namanya wanua. Ini ini sesuatu yang sangat lokal begitu. Jadi saya kira ini bukti yang paling jelas bahwa uh, struktur masyarakat kita sudah cukup kompleks pada saat itu begitu. Bahkan juga nama-nama pejabat. Ya ada Wahuta, ada Rakai dan seterusnya begitu. Itu sangat sangat lokal begitu. Ya itu saya kira yang uh, apa perlu kita apa dalami lebih uh, lanjut ya untuk riset-riset berikutnya begitu. Apakah cukup jelas sebenarnya terminologi berantas jangan-jangan istilah batik itu juga berarti tidak menjelaskan seperti itu catatan saya yang kedua yang ketiga adalah mengenai jumlahnya kenapa jumlahnya hanya 10? ya saya kira karena berarti datanya hanya dari satu prasasti ya kalau tadi Bu Titi menyebutkan tahun uh, 9 eh, sorry, 8 sekian begitu ya pokoknya kalau dikonversikan itu angkanya 927 jadi kira-kira awal abad ke-10 gitu hanya dalam satu prasasti. Jadi saya setuju sekali dengan Bu Titi tadi bahwa mestinya ada uh, masih banyak lagi ya unsur-unsur yang uh, bisa kita temukan gitu. Jadi teman-teman uh, sejarah begitu menyebutkan mestinya ada perhiasan, ada teknologi gerabah, ada hukum adat dan juga jangan lupa uh, peranata sosial ini Pak Hari pernah menyebut bahwa peranata sosial tertentu ya termasuk tadi eh, uh, apa namanya kesederajatan peran wanita itu salah satu yang ditunjukkan oleh Pak hari begitu. Dan Bu Edi juga pernah menunjukkan kemungkinan seni pertunjukan lain yang non wayang ya terutama adalah hari. Gitu. Tetapi yang penting sekali sebenarnya kita sudah tahu semua tetapi ketika masuk di dalam kerangka berantas adalah pemujaan arwah leluhur. Dan termasuk teknologi arsitektur ya kita tahu semuanya ini. Dan ini saya kira bagian-bagian yang perlu kita uh, pertambahkan lebih banyak gitu ya. Ini kan hanya unsur-unsur begitu. Nah catatan yang terakhir saya kira mengenai uh, sesuatu yang justru lebih penting daripada kita mendefinisikan unsur-unsurnya ya, uh, yaitu reaksi-reaksi uh, ya, yang menyebabkan tradisi prasejarah itu tetap bertahan. Atau tetap berlanjut. Ya. Dan ini biasanya dibahas dalam konteks isu tentang lokal jenius. Ya, isu lokal jenius itu dipahami dalam pengertian yang eh, mestinya tidak di dalam pengertian yang pasif seperti itu ya. Ada ini yang sama dengan India atau ada yang lain yang berbeda. Yang pertama harus kita pahami bahwa ketika unsur asing itu masuk itu ada yang namanya proses seleksi. Jadi proses seleksi itu artinya ada yang ditolak sama sekali dan itu mungkin sekali dan itu sebabnya di wilayah-wilayah tertentu dari zaman yang mungkin zaman Hindu juga itu tradisi itu tetap jalan dalam format yang sepenuhnya sejarah begitu. Saya kira nanti uh, Pak Truman bisa memberikan komentar ya mengenai ini. Jadi memang memang mungkin sekali ada penolakan di kelompok-kelompok komunitas tertentu ya yang tetap mempertahankan itu atau ada yang menerima sebagian tetapi yang paling penting adalah adanya upaya untuk melakukan uh, modifikasi yang kita sebut sebagai satu elemen kreatif ya dari uh, masuknya pengaruh uh, asingnya sehingga kita menyebutnya ini sebagai achievement, ya uh, capaian-capaian yang luar biasa ya contoh yang paling jelas adalah pura itu sesuatu yang seorang uh, apa namanya India sendiri uh, tidak bisa mem mengidentifikasi ini uh, di India mana yang sama dengan Guru budur ya, uh, detailnya sama sekali itu tidak bisa dan ini artinya bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang uh, baru uh, dan dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang kita punya yang awal dan uh, lebih tinggi dari sumber uh, pengaruh itu begitu ya. budur kan secara filosofis uh, keagamaan itu kan mengkombinasikan Uh, kepercayaan kepada arwah leluhur ya di samping ada filosofi buddhisme di situ tetapi itu dirancang secara arsitektural dalam bentuk buru budur yang sangat unik dan luar biasa ya nah kalau kita ambil contoh sekarang ini uh, pernah disampaikan oleh pak ayat Rohaidi, ini pamannya ibu Titi ini ya, bahwa bahasa Indonesia itu lokal jenius kita itu ya bahasa Indonesia itu sesuatu yang uh, kalau menurut uh, ayat Rohaidi itu adalah aslinya adalah bahasa Kunlun ya yang berkembang jauh pada masa-masa yang lampau begitu. Ya kemudian mendapat banyak pengaruh dari uh, bahasa Sansekerta ya dan pada masa-masa yang jauh lebih kemudian ada bahasa-bahasa asing uh, Portugis, Belanda, uh, Inggris, uh, uh, Persia, Arab dan seterusnya dan karena itu keputusan tanggal 28 Oktober 2028 itu uh, apa namanya kita memutuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sesuatu yang luar biasa. <tuh> Kenapa bahasa Indonesia itu keberterimaannya itu tinggi sekali ya di seluruh wilayah kita gitu. Jadi pilihan itu bagus sekali dan itu tidak mengambil dari, dari salah satu etnik yang ada di Indonesia. Itu sesuatu yang uh, Pencapaian yang luar biasa yang melebihi apa yang mungkin bisa dicapai oleh pemerintah India maupun Malaysia saat ini, begitu ya. Dan ini fungsi uh, Bahasa Indonesia itu mencakup hal-hal yang sangat luas, satu mengenai keberterimaannya, ya, bahasa-bahasa Bahasa Indonesia oleh suku-suku etnik yang lain. Kemudian fungsinya sebagai alat pemersatu, ya, dan sebagai apa, nih, simbol kebanggaan kita. Gitu. Jadi Saya kira uh, ini uh, bagian yang uh, mungkin tadi uh, belum disinggung, tapi saya merasa ini sesuatu yang sangat penting, yang relevan dengan isu-isu saat ini. Saya kira demikian, uh, Bu Wati. Terima kasih, ya. Terima kasih, uh, Mas Tigno, tambahannya semakin memperkaya pengetahuan kita mengenai kesenambungan dari prasejarah sampai ke Hindu-Buddha, maka ke masa sekarang. Tadi Mas Tigno juga menyinggung-nyinggung sedikit, apakah ada tambahan lagi dari Mas Haritroman, Siman Juntak, yang memang ini dua, dua tadi pakar-pakar Hindu-Buddha, Mbak Titi sama Mas Tigno bagaimana ini dengan pakar prasejarahnya, untuk tadi yang disinggung oleh Mas Tigno Silahkan Mas Haritroman, masih ada waktu ini. Iya, yeah. ini hal baru pertama sekali biasanya kalau ini sudah di, sudah di close itu biasanya sudah selesai, tapi saya masih diminta komentarnya terutama mengenai apa yang disampaikan Pak Tigno. Hmm. Ya, mengenai masuknya pengaruh asing ke Indonesia itu sesuatu memang isu yang tidak pernah basi ya, selalu menarik untuk didiskusikan bahkan tidak pernah tuntas karena selalu aja ada aspek-aspek yang belum terpecahkan karena bukti-buktinya sangat terbatas. Barangkali secara konseptual kita memang perlu tahu bahwa masuknya pengaruh itu ya berlangsunglah sebuah proses yang disebut give and take untuk kedua belah pihak, tidak hanya untuk satu pihak. Ya, yang datang itu memberikan budayanya, memperkenalkan budayanya kepada populasi nusantara. Tapi di sisi lain juga mereka mengambil budaya asli kalau mereka menganggap itu tetap bermanfaat bagi kehidupannya. Bukti-bukti arkeologi memperlihatkan seperti itu. Ketika orang-orang austronesia masuk dan berjumpa dengan orang-orang australo di gua-gua itu di lapisan Austronesia, lapisan Neolitik itu tidak hanya budaya awal yang budaya, budaya asli mereka yang ada di situ, tetapi budaya populasi asli itu seperti alat-alat serpi, alat-alat tulang dan lain sebagainya tetap bertahan. Jadi di situ ada percampuran budaya dengan alat-alat yang dibawa penutur Austronesia antara lain pecahan-pecahan tembikar dan juga perhiasan-perhiasan dan lain sebagainya itu dari pihak yang, yang datang dari pihak yang didatangi juga sama mereka berusaha menyerap budaya asing yang sesuai yang kompatibel dengan budayanya ya. sehingga memperkaya budaya mereka itu yang saya katakan bahwa budaya luar itu tidak pernah menghilangkan budaya asli, tetapi justru memperkaya budaya yang sudah ada, bahkan mengakselerasi perkembangan budaya itu sendiri dengan masuknya unsur-unsur luar itu. Ini pelajaran sebetulnya bagi kita sebagai bangsa di masa sekarang. Ya, kita bukan alergi terhadap masuknya pengaruh budaya luar, pengaruh modern, pengaruh globalisasi, dan lain sebagainya. Tapi ya cerdiklah, pintar-pintarlah kita memilih unsur budaya yang kompatibel dengan budaya kita. Kita jangan apa-apa yang dari luar itu terus kita anggap paling baik ya. Tidak demikian halnya. Kita belajar dari masa lampau. Yang bagus kita serap ya, untuk kemajuan kita yang tidak bagus ya nggak usah ditinggal kita misalnya ya, iya. kita ya. kita uh, ya, seperti itu. Yang kedua ya selain give and take itu, yang kedua ya mengenai pengaruh luar juga ya. Jadi sebetulnya masuknya pengaruh-pengaruh luar itu lebih terpusat di wilayah-wilayah pesisir terlebih dahulu, ya baru kemudian merambah perlahan ke wilayah-wilayah pedalaman. Jadi tidak otomatis nanti semuanya itu langsung dapat pengaruh itu. Nah, sering pengaruh luar itu sulit bertahan eh sulit menyebar ke wilayah-wilayah pedalaman karena di pedalaman itu sudah terbentuk budaya yang kuat. Ini contoh satu yang paling jelas berdasarkan data arkeologi di pedalaman Papua itu Papua Nugini dan sebagian dari Papua kita itu sudah berkembang pertanian yang sangat maju sekitar 9000 sampai 6000 tahun yang lalu mereka sudah mengenal apa namanya teknik mengeringkan rawa irigasi-irigasi itu nah ketika austronesia datang ke Indonesia Timur mereka tidak berhasil masuk ke pedalaman itu karena di sana sudah ada budaya yang lebih tinggi, yang sangat tinggi gitu ya. Dengan demikian, budaya itu terus bertahan, tetapi lambat laun nanti secara perlahan ada interaksi budaya, ada adaptasi, hingga seperti kita lihat sekarang ya, baik di pedalaman pun sudah ada percampuran-percampuran budaya itu ya. Nah, di periode Hindu Buddha lebih... Apa, terkonsentrasi pengaruh itu di perkotaan-perkotaan di pusat-pusat uh, hunian yang sudah cukup ramai gitu ya. Nanti secara perlahan dia baru me me melebar ke wilayah-wilayah lain. Nah ada yang menarik tadi dari eh, satu isu yang dia kata nanya kalau nggak salah, mak katanya di Papua itu ada ini. Bukan mengenai Patino lagi nih, ini yang lagi kebetulan saya ingat gitu ya di Papua itu ada semacam apa bukti bahwa pengaruh Majapahit sampai ke sana gitu ya. Saya pikir hal seperti itu kita perlu teliti lebih detail ya, perlu kehati-hatian dan justru ini barangkali tantangan kepada kita bahwa mempelajari periode Hindu-Buddha itu tidak hanya di Jawa atau Sumatera gitu ya. Tapi harus sampai ke sana. Nah kehati-hatian yang saya maksud misalnya bahwa tidak hanya di Papua. Di wilayah Indonesia Timur itu kalau kita masuk ke pelosok-pelosok selalu kita dengar cerita-cerita yang ada kaitannya dengan Mojopahit. Wah ini Mojopahit ini dulu Gajah Mada bawa pasukan ke sini sekarang sebagian dari penduduk ini adalah berasal dari Jawa dan sebagainya itu. Nah di satu sisi bisa saja itu legitimasi legitimasi untuk menyatakan bahwa masyarakat itu sudah maju sudah mendapat pengaruh ya, dari Jawa dan sebagainya tapi di sisi lain bisa juga benar nah tapi itu belum diteliti secara detail saya kira ini tantangan ke depan nah karena waktu ya. <laughs> mohon maaf ya saya mau stopin tapi gak enak sangat enggak enggak, ya, menarik <laughs> barangkali suatu waktu lagi nanti kita coba pikirkan untuk diskusi khusus mengenai Ya, give and take proses antara pengaruh luar dan uh, penerimaan dari populasi asli Indonesia. Mohon maaf kalau belum lengkap ya, karena waktunya terbatas. Saya itu udah nanti ditegor para moderator. Gitu aja dulu, Mbak, Mbak Wati. Terima kasih ya, terima kasih Mas Ari. Uh, jadi hari ini tuh tiga par, tiga pakarnya yang memberikan kita ada kontennya, ada uh, bagaimana penelitian selanjutnya, bagaimana juga. Uh, metodologinya dan segala macamnya kita berterima kasih kepada tiga para tiga pakar ini Bu Titik, uh, Mas Tigno dan juga Mas Hari Truman yang Mas Mbak Titik uh, nanti ini uh, seperti tadi yang kata Mas Hari Truman ini uh, belum tidak berhenti di sini mungkin ada berkelanjutan uh, uh, tema-tema seperti ini karena ternyata banyak sekali yang harus kita angkat lagi. Uh, uh, Mungkin itu yang bisa. Oh ya, ada satu tadi, ada beberapa banyak yang bertanya di chat, apakah PPT-nya bisa di-share atau tidak. Jadi, saya saya berpikir begini: silahkan saja, tadi di, sudah dikasih linknya CPAS, nanti bisa menghubungi ke teman-teman di CPAS, masalah eh, yang tadi eh, PPT dan segala macamnya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, eh, kembali, saya kembalikan kepada eh, Mas Koko waktu... Eh, waktunya kami saya serahkan kepada Mas Koko. Silahkan. Terima kasih banyak. Ya, uh, terima kasih uh, Ibu Yusmaina Erawati. Uh, sangat dan terima kasih juga kepada para pemateri, Dokter uh, Dr. Supratik Nora Harjo dan Prof. Dr. Uh, Hari Semanjuta, terutama Ibu Dr. Titi Surtinastiti. Uh, terima kasih juga kepada para audiens, baik yang putih melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Uh, kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Uh, dan jika ada hal-hal yang masih mungkin ingin disampaikan atau ingin masih menjadi pertanyaan, bisa disampaikan melalui uh, website Cepas, seperti yang sudah di CPAS yang sudah di, uh, ada dalam kolom chat. Uh, demikian, kalau begitu. Uh, Acara talk show CPAS ke-20 ini, episode ke-20 ini uh, telah selesai. Uh, mungkin dari panitia, uh, Bapak Rudi Fauzi mungkin bisa uh, saya serahkan ke Bapak Ruli Fauzi. Ya, langsung aja, Mas Moko, silakan oh. sampai jumpa di CPAS minggu depan. Bulan okay. depan, kalau gitu, <laughs> sampai jumpa semuanya. Sampai di CPAS talk show, CPAS minggu depan bisa. Terima kasih, begitu, ya? Terima kasih, Bu Titi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Titi.